บริษัทบางกอกฮัจจ์แอนด์ทราเวลกับทริปจอร์แดนอามานเพียง 68,000 บาทบวกซาอุดีเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก100ดอลลาร์หรือ 3,500 บาททริปนี้เดินทางวันที่8ถึง24เมษายนนี้ณกรุงอามานประเทศจอร์แดนอารยธรรมยุคเก่าและความทันสมัยของโลกปัจจุบันโรงละครโรมันเยี่ยมชมซากวิหารเฮอร์คิวลิสสมัยโรมันทะเลเดดซีหรือทะเลตายณเมืองโซดุมเมืองนาบิลูดทะเลสาบมรณะและถ้ำกาฟีที่กล่าวไว้ในอัลกุรอานซูเราะห์กาฟีมากอมนบีชูอีฟที่มีกล่าวในอัลกุรอานเป็นชาวมัดยันและมักกะมาดีนะเต็มอิ่มด้วยอิบาดะห์กับสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆในอิสลามอาทิเช่นมัสยิดโกบามัสยิดกิบลาไตสวนอินทผลัมสมรภูมิอูฮูดยาบันนูรอารอฟะมุซดาลิฟะมีนาเสาหินยมเราะห์ราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางตั้งแต่สุวรรณภูมิติดต่อสอบถามโทรกับแม่ปอสุลล็อ0931263999 0931263999หรืออุสตะกีเรดิโอ0622360151مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم آمين الحمد لله حمدا وشكرا لله Salam sejahtera, selamat pagi muslimin, muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan radio Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalah, radio Masjid Besar Jalah. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi melalui Gelombang FM 105.75 MHz dan juga melalui Facebook Live, melalui Facebook with you Masjid Kelang Jalah dan juga melalui fanpage Radio Masjid Besar Jalan. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Pertama kali saya mendoakan semoga muslimin muslimah dalam keadaan sehat walafiat untuk hari ini dan juga seterusnya, supaya apabila kita dapat sehat, maka ibadat kita pun turut sehat juga. Alhamdulillah, banyaklah kita syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Semacam mana Allah Ta'ala dapat memanjangkan umur kita, Allah Ta'ala beri ni'mat dan juga beri rahmat kepada kita. Ni'mat dan juga rahmat yang paling besar sekali, Allah Ta'ala dapat menghidupkan kita dalam Al-Islam. Ini ni'mat yang paling besar. Dan juga ni'mat yang paling besar lagi, kita dapat bernafas lagi hari ni, kita dapat bernyawa lagi hari ni, mata kita boleh kelik lagi, hidung kita boleh sedut udara lagi. Ini yang panggil nikmat yang paling besar. Tak ada gapo nak boleh balah. Malaikat kita bersyukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang panggil nikmat yang terbesar. Jadi kita kena khabar atiklah. Katanya Allah Taala tu sentiasa beri nikmat dan juga rahmat kepada kita. Kita tak ada duit nak bayar tu. Kalau kita kira kita duk nyawa satu, kalau kita bayar sekali nyawa satu, sama pun tak ada duit nak bayar. Sehari-sehari kita bernafas berapa puluh ribu kali sehari. Kita kata seminit ni puluh nafas. Seminit ni puluh nafas. Lepas tu kita hitung je lah. Kalau seminit ni puluh nafas, kita hitung je berapa yang kita nafas sehari. Seminit ni puluh. Kalau sesejah ni puluh minit. Apa kita hitung? Kalau kena bayar sama pun tak ada duit nak bayar hari-hari. Tapi Allah Ta'ala tak kutip pun juga tah tu. Tapi kita ni kena syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita tu terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sepanjang seumur hidup kita. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan rancangan Motivasi Pagi sebagai suara siaran langsung lah hari ini. Kerana 2 minggu telah lepas tu, saya pun ada dalam musafir. Tolong khidmat bagi hujah tu tunaikan ibadat umrah di musim akhir tahun dan juga musim sejuk sana. Mata lagi pun saya nak share maklumat lah. Saya nak share pengalaman dalam umrah kita akhir tahun baru ni. Dua minggu saya ambil masa baru ni pergi. Saya nak share lah, nak wi adik kakak kita boleh setuh hati. Balah mana tunaikan ibadat umrah. Sebelum kata kita nak pergi buat haji ataupun orang yang pergi buat haji dah, nak pergi umrah pula pun tak ada masalah. Boleh kerana berdasarkan umrah-umrah ni banyak ganjaran yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Pertamanya dalam hadis Nabi dah jelas, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal-hajjul mabrur laisa lahu jaza'un illa al-jannah. Dua patah Nabi kata dalam hadis ini. Bermula umrah ke umrah seterusnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Umrah dengan umrah yang lain, tak kira lah kita nak pergi tahun ni, kita ada peh ataupun kita pergi tahun ni juga, kita berkali-kali umrah, Allah Ta'ala akan menghapus ke dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan juga haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Tuhan,
haji yang Allah Ta'ala terima ni. Nah, haji kita ni, haji yang mabrur ni, tidak ada balasan malah ke syurga. Nah, ini ibadat yang kena tukulumu, kena susah lelah dengan hartanya, dengan masanya, dengan kesihatannya, dengan peluangnya, dengan rengnya, semua. Nah, sebab itulah orang kampung kata kan. Orang kampung kata haji dan umrah ni habis jatuh, habis tino, kata gitu kan, lebih kurang. Jadi alhamdulillah hari ni sebelum saya nak share maklumat bersakut pada dengan ibadat umrah, bersakut pada dengan haji ni, saya nak ui dululah sikit sebanyak di antaranya tentang kelebihan hari Jumaat. Nak ui dulu kelebihan hari Jumaat semacam mana Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, nah, di dalam suratul Jumaat bunyi gini, sidang pendengar, sidang penonton sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. Itu semacam dua ayat, nah, yang tercatat di dalam suratul Jumaah, ayat yang ke 9 dan juga ayat ke 10. Ini nak ayat kebesaran oleh kerana kita hari ni bersama lagi dalam rancangan motivasi pagi Jumaat. Saya ambil peluang ni jugalah, nah, nak menyampaikan kepada muslimin-muslimin dan juga muslimah yang dah dengar tu. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bukan ayat ayyuhannas. Nah, kalau ya ayyuhannas tu hal lain. Tapi hari ni orang yang beriman dah ni, orang yang beragama Islam dah. Idza nudiya lis-salah, apabila diseru azan untuk mengijakan sembahyang, min yaumil jumaah, pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai', maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Gapo nak oyak di sini? Nak oyak buku hari Jumaat ni besar sangatnya. Nah, Tuhan kata apabila diseru azan bunyi suara bel sebab suasana tak serupa dengan tanah Arab. Nah, mah kita ni azan pertama masuk waktu sembahyang. Azan yang kedua sekitar dalam 15 minit ataupun 20 minit untuk nak berkhutbah. Tapi negara Arab ya azis 40 minit sebelum masuk waktu. 40 minit belum masuk waktu Jumaat tu dia azis dah. Nah, azis pertama. Lepas tu azis yang keduanya, bel yang keduanya, iaitu dia bel di masa mana? Bel di masa masuk waktu sembahyang. Tu berlainan kerana apa? Kerana di sana tu ya orang ramai. Sebab tu lah nak pergi azan yang kedua takut tak ada kat tu kat ni. Nah, kerana duk sibuk dengan amal-amal di dalam Masjidil Haram. Nah, dalam apa ni, Masjidil Nabawi. Nah, dia banyak jugalah hak nunuh. Tapi mah kita ni biasa tak ada buat gapo. Hari Jumaat ni cuti, saja-saja cuti. Nah, sebab tu kita mah kita ni azan pertama masuk waktu semaya. Sebab tu apabila dengar suara bedah tu, suruh segera kan. Nah, fas'au ila zikrillah, fas'au, nah, mari dengan fi amal ni, segeralah, cepat-cepatlah kamu, nah, pergi ke masjid untuk apa? Untuk mengingati Tuhan, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk nak sembahyang Jumaat. Atu ku besar. Batu apa lagi di sini? Dengan kita kerja sembah dan tinggallah berjual beli pada saat itu. Kerana biasanya ayat ni turun di dalam, nah, turun di tanah Arab ke. Nah, suasana Islam di masa dulu, zaman dulu tu dia bernego. Nego ni jual beli. Sebab itulah di sini turun mari, tinggalkanlah kamu berjual beli. Tinggal jual beli. Sebab tu kita tengok suasana di sana ni, alhamdulillah sekali.
Nah, apabila datang masuk waktu semaya ni, semua kedah tutup lebih. 5 waktu sehari semalam. Malaikat subuh kedah tak ada buka tu lah. Nah, di sana kalau kita pergi tengok kegiatan dia, biar baik sekali lah. Nah, apabila masuk waktu semaya, bunyi suara azan, bunyi suara band ni, semua kedah tutup. Nah, airek pitu turung lah, katuk bareh, pakat pergi semaya dulu. Suasana di sana yang kita boleh ambil pengalaman. Nah, dalam kita tu boleh tunai ibadat umrah dan juga haji. Ah ha, tu. Nak no, ayat besar hari Jumaat ni. Kerana apa? Hari penghulu bagi segala hari, hari Jumaat ni bagi umat Islam kan. Lepas tu satu ayat lagi tu ajalah, fa idza qudiya salah. Kemudian setelah selesaikan sembahyang. Apabila sudah dah sembahyang tak ni? Tadi Tuhan suruh segera pergi masjid untuk sembahyang Jumaat. Sudah ada sembahyang dah tu. Nah, maka bertebarilah kamu di muka bumi. Gilah munak hijau gapo. Nah, untuk nak cari, untuk nak jalan urusan kamu gapo masing-masing, urusan gapo hak munak buat, mugilah. Dan mu carilah apa yang kamu dihajati. Mu hajat gapo mugi carilah. Dari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Gi cari. Gi cari, gi untuk rezeki. Serta ingatlah akan Allah Taala banyak-banyak. Supaya kita ingat pada Tuhan banyak-banyak. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi ayat ni ni kadang-kadang orang tak setuju dengan wirid lepas maya yang ambil ayat ni juga. Hak jenis tak tahu asbabun nuzul ni masalah juga. Nah, cuba-cuba bertemu ayat Quran agak pakai pakai mari dasar mari hanah tak khabar ingat dia ada juga jenis orang ni. Nah, ada juga. Saya biasa dengar ada lah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ni ayat ni tak payah. Ayat ni tak suruh buat wirid semaya bukan. Ayat ni dia turun untuk hari Jumaat tu jelah. Nah, asbabun nuzul tentang hari Jumaat. Nak kata apabila bunyi suara bel Jumaat, pergi semaya Jumaat. Ha, sudah semaya dah ha. Teruslah. Klik nak kerja apa hagilah kerja. Tak ada lari gapo. Asal sebenarnya itu lebih kurang lah yang boleh saya sampaikan ini. Cuma nak ayat masalah hari Jumaat tu dan juga hari Jumaat ni paling besar lah. Nah, paling besar. Jangan dia buat mudah-mudah. Kadang-kadang kita ni gak hak jenis hak kurang-kurang. Hari Jumaatnya ada kerja lalu dah. tak kena besar juga ni. Nah, hari Jumaat ke tak ada apa dah. Tak ada buat apa. Nah, ada kerja, ada pecung, ada syarat lalu dah hari Jumaat. Sedekah kerajaan Elon ni pun dia tukar fikrah, tukar minda lama dah. Nah, orang-orang kerajaan SD pun dia tukar dah Elon ni. Nah, hari Jumaat tu tak ada lah. Edah lagi hari lain. Kerana hari Jumaat tu, orang Islam tu kena tunaikan waktu semaya fardu Jumaat pada tengah hari. Sebab tu orang tinggal Jumaat 3 kali turuk-turuk ni sangat berat sangat lah. Nah, sangat berat. Orang tinggal Jumaat 3 kali turuk-turuk ni, Tuhan akan khotih hati dia. Nah, Tuhan akan khotih hati dia. Tuhan cak hati dia masuk dalam orang-orang yang munafik. Dan Tuhan khotih hati ni tak ada roh nak kata dah lah. Tak usah pergi kata apa ke dia. Nah, oyak syurga pun khinyih juga. Oyak neraka pun khinyih juga. Ha, tu kita takut. Nah, inilah lebih kurang yang kita boleh beri nasihat hari ni. Nah, buat mukadimah nak oyak hari Jumaat tu sangat penting. Nah, sebab itulah alim ulama rahimahullahu taala telah ijma'. Ulama telah ijma'. Nah, bahawa sembahyang Jumaat ialah fardu ain, wajib tah tiap-tiap orang. Nah, ada syarat dia lah. Kerana apa? Ulama ijma' mari tu wajib datang tiap-tiap orang saat ni dalil daripada Quran. Nah, seperti mana yang telah saya baca tadi. Nah, dan juga dari hadis-hadis Nabi pun ada jelas juga masalah apa masalah hari Jumaat ni. Sebab itulah wajib atas tiap orang fardu ain saat ni tu dia kena tengoklah syarat-syarat wajib Jumaat tu ada berapa. Nah, 7 syarat hak kita dah tahu dah tu. Yang pertamanya Islam, kita Islam belaka dah ada dengar ni. Kita Islam belaka dah. Yang kedua baligh. Nah, yang kedua baligh yang siapa umur kan. Nah, baligh yang baligh ni iaitu orang siapa dakwah, kita siapa belaka dah lah ni. Okay, batu akil yang berakal, orang yang dapat beza di antaranya cemar, cuci, najih. Cuci, najih, najih, cuci tu dapat beza orang yang berakal. Yang keempatnya orang yang merdeka. Nah, kita merdeka belakang dah lah ni, tak ada sehari habuk jadi hamba kan. Yang kelima, ketiadaan uzur. Orang yang tak uzur ni ha, wajib Jumaat juga.
Ini syarat dia, syarat wajib jemaah ni ada 7 ni. Uzur ni uzur yang diterima oleh syarak lah. Pakcik kan tak pergi semayang Jumaat wajib ke ni? Oh tak boleh pergi ke ni ustaz. Oh kena selumah. Ah tu bukan dia dah tu. Nah kena selumah di tangan weh. Nah duk asah pisah motor tadi kena selumah di tangan. Kan tak pergi Jumaat tak boleh pergi ni sakit tangan kena selumah. Tengok selumah lu je. Nah mesti anggap dia hem mucuk tengok selumah. Tak boleh Jumaat. Ah tu tak bukan dia tu uzur yang tidak diterima oleh syarak. Nah yang kena ke apa? Bermukim. Nah, memanglah orang bermukim. Itulah lebih kurangnya syarat wajib. Maka kita tengok syarat-syarat nak sah Jumaat pula. Nah, syarat-syarat nak sah Jumaat ni ada nekara sidang peringat. Sedang penutup sekalian. Syarat nak sah Jumaat ni kena jatuh Jumaat dalam waktu Zuhur. Nah, ni belum Zuhur lagi tak masuk Jumaat lah. Kena masuk waktu Zuhur dulu barulah masuk waktu Jumaat. Nah, masa yang sama ya dua tu tu. Cumanya kalau hari lain waktu Zuhur. Kalau hari Jumaat semacam hari ni, ayah panggil nah, waktu Jumaat. Satu. Yang kedua, mengginjakan semayang Jumaat dalam bina'ah yang berhimpun. Nah, bina'ah masjid lah. Nah, lepas tu yang ketiga, tidak mendahulukan dengan takbiratul ihram atau menyertainya oleh Jumaat yang lain pada tempat mendirikan Jumaat kerana tertegah berbilang-bilang Jumaat pada satu tempat. Masalah juga ni hak kapung so kapung dua Jumaat ni masalah juga ni. Kacen nak bagi jugalah Jumaat. Kita tengok sahabat dulu ke. Nah, hak mata buta tu dia ikat tali. Ni, orang hak masa salafus soleh dulu. Orang mata buta nak pergi maya di masjid, suruh anak dia ikat tali, mik daripada rumah sampai masjid, ikat tali, berkelo-kelo ikat tali jalan nak pergi masjid. Jauh berkelo-kelo sidang pun nutup sekalian. Orang dulu mata buta pula, tak ada kendera ekspor kita. Orang mata buta nak naik kuda tak pandai, tak tahu jalan kan. Nak uta pun tak boleh, kena jalan kaki. Lepas tu jalan kaki ikat tali. Mek turun tangga rumah tu ikat tali jalan turun tali tu ke masjid nak maya Jumaat di masjid. Hari Jumaat pun serupa juga. Kita nak ni tak tapas kelo lagi masjid ke dengan motor-motosikal pula, ada kereta dengan kereta. Nah, nak bagi juga dua Jumaat. Ha, ni satu masalah juga. Sebab di sini syarat-syarat nak sah Jumaat dia kata apa? Tidak mendahulukan takbiratul ihram atau menyertainya oleh Jumaat yang lain pada tempat yang mendirikan Jumaat kerana tertegah tak boleh diri Jumaat dalam sekapung tu dua Jumaat. Ni banyak juga lah ni kapung-kapung ni. Nah, buat masjid kecil je. Kacau juga. Nak uya dipecah belah juga. Nah, kita berdiri sah jadi kena. Tak ada sakit perut apa kali pun sebenarnya. Nah, jauh tak ada jauh mana tak sedok royak kampung jauh ke dengan masjid sedok royak ni tak ada dah lah ni. Kampung tu spek-spek je lah ni. Kampung spek-spek dekat-dekat saja. Nah, masjid tu dua lorong, masjid sama masjid dua lorong sama masjid. Kampung masing-masing pun hantirilah. Nah, semaya serahlah situ tu. Yang keempat pula, bahawa jatuhlah ia berjumaah pada rakaat yang pertama dan berkekalan jumaah hingga selesai sujud yang kedua. Nah, ni kena sudah sekali lah belaka tu. Nah, kalau hak jumlah 40 orang tu lah. Kena sudah sekali belaka. Yang kelima, bahawa adalah jumaah pada Jumaat 40 orang ahli Jumaat tidak kurang. Ini mengikut mengikut mazhab al-Imam Syafi'i lah 40 orang. Lepas tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dia ada dua kaum pula. Nah, kaum qadim dengan kaum jadid. Hak tu kata gilalah. Nah, kalau tak ada orang tak ramai ke, kena pakar kaum mana-mana solah. Nah, tu dia ada kaum pula dia. Yang keseterusnya kena bahawa mendahulukannya dua khutbah. Nah, kena khutbah dulu nak Jumaat ni. Jangan pergi semaya dulu lepas tu khutbah ni tak panggil Jumaat ke sedang berdengar. Dia berlainan dengan maya raya. Kan, kalau maya raya, dia semaya dulu baru khutbah. Tapi Jumaat ni khutbah dulu Nah, baru semaya. Lepas tu dalam khutbah pun ada beberapa rukun juga. Nah, kalau tak sepenuh rukun khutbah ni lah. Nah, tak sepenuh rukun khutbah. Nah, tak cukup syarat khutbah ni.
maka Jumaat pun tidak sah. Ni rukun kita kena tahu juga tu. Nah, tak kata Tok Khatib sajalah tahu rukun ketumbah. Makmum dia pun kena tahu juga weh rukun tu gapo katik. Rukun ketumbah dia ada 5 perkara aja. Hak kita nak dengar ketumbah setengah jes-jes tu, hak tu huraiyah dah tu. Nah, rukun ketumbah tak ada panjang kali. Yang pertamanya kita kena baca Tok Khatib tu kena baca memuji Tuhan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tu dia panggil rukun ketumbah dah tu. Nah, lepas tu rukun dia lagi selawat. Nah, selawat kata Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Serahlah Tok Khatib nak baca lah mana tu. Nah, kadang-kadang kita dah baca innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia macam-macam. Tu. Nak ayat gapo ayat tadi? Allah Ta'ala dan malaikat sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, musalawatlah ke atas Nabi. Nah, musalawat sekali itu hai selawat 10 kepada kamu. Nah, ini buku hari Jumaat ni. Nah, tu rukun khutbah. Yang kedua, telefon awal lagi hari ni. Nanti sebentar lah. Telefon nanti sebentar kan. Ni nak wayak kan. Yang kedua apa? Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya kena wasiat. Nah, wasiat ni dia panggil gapo? Wasiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah dengar ittaqullah. Nah, Tok Khatib dah baca ittaqullah haqqa tuqatih. Ah, tu wasiat dah tu. Nah, takut olehmu akan Allah Taala. Ataupun gapo? Sidang Jumaat rahimakumullah. Takwalah kamu kepada Allah dengan menunaikan gapo yang Tuhan suruh, buat gapo yang Tuhan suruh. Lepas tu tinggallah gapo yang Tuhan larang. Itu yang panggil wasiat takwa dah tu. Yang keseterusnya lagi, yang keempat, membaca salah satu ayat. Nah, baca satu ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah tadi. Tapi yang lebih olahnya tebah pertama. Nah, sebab itulah kadang-kadang kita masuk dengan Tok Khatib baca khutbah tu, mukaddimah tu dia baca ayat Quran dah. Nah, ambil satu ayat. Tak kira dalam khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Kalau kita terlupa dalam khutbah pertama ayat Quran, kita masuk dalam khutbah kedua. Tak ada masalah. Tapi yang lebih afdal, lebih Allah, lebih molek Tok Khatib tu kan. Nah, dalam khutbah yang kedua tu yang lebih afdal. Nah, lebih Allah. Tapi kalau baca sah dalam mana-mana khutbah sah, sah khutbah pertama, khutbah dua tak ni, sah dah Jumaat khutbah kita. Yang keseterusnya, akhirnya syarat khutbah ni doa bagi orang mukmin. Nah, pada khutbah yang kedua, doa bagi orang yang mukmin. Sekurang-kurang apa? Rahimakumullah. Tu doa dah tu. Nah, semoga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Tapi kita dah baca panjang tu tak ada masalah, molek lagi lah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fi Filastin fi kulli makan. Ha, tu tak ada masalah lah, tu lebih molek lagi, lebih luah lagi. Jadi kesimpulannya, syarat khutbah, rukun khutbah tak ni 5. Yang pertama kita kena menguji Allah dengan alhamdulillah. Yang kedua kita salawat ke atas Nabi. Yang ketiga kita wasiat takwa, ittaqullah. Yang keempat baca salah satu ayat dari ayat Quran. Yang kelima doa untuk muslimin muslimah. Nah, untuk mukminin. Untuk mukmin sekalian alam. Tu rukun dia. Hak ni orang duk kata gapo? Learning orang baca khutbah, khutbah tak ada error saya dengar. Ada seorang hak duk baca khutbah ni duk dengar dalam Facebook lah. Dia kata khutbah mak kita lah ni tak ada error. Nah, ada juga kena juga dia kata kita kena pakal lah. Dia kena tak nakok, kita kena terima sungguh. Sebab apa kita learning khutbah kadang-kadang Tok Khatib ataupun orang yang ambil tanggungjawab untuk nak baca khutbah, kadang-kadang tak cara apa dah, wah sapa panah, wah sapa sedak, tak kena buat kerja sekolah dah. Tak ada duk murajaah gapo dah. Kerana Allah ni khutbah yang mudah, kan ada kitab sebuah. Khutbah tu pun sepanjang tahun pula. Ada hak bulan awal, bulan Muharram, nisfu bulan Muharram, akhir bulan Muharram. Nah, patut awal apa? Awal bulan Rabiul Akhir, nisfu bulan Rabiul Akhir, akhir bulan Rabiul Akhir. Nah, patut duk baca hak tu, cukup setahun pun duk baca hak tu.
Tak ada ubah-ubah dalam masyarakat kita duk timur dadah duk rebuh dah kata tak ada satu perkara anak deraka kepada mok nah mok tak sara hidup pak tok laki tak sara tak nafkah isteri tak ada kata gapo dalam khutbah. Sebenarnya dalam khutbah kita ni kita nak win nasihat menguwe. Sebab itulah dalam Islam tu ada khutbah Jumaat menguwe biar ada nasihat. Gapo suasana berlaku dalam kampung kita kita kelik mula je ah. Gapo duk berlaku kita setuhan ni. Gapo rakyat kita duk galik sangat lah ni tak semayah kita setuhan ni. Tu dia panggil khutbah ada roh. Sebab tu dia pun kata tebah kita tak ada roh ni kesungguhlah. Kita kena terima sungguh dia mau duk kata tu. Nah, dia kata apa? Gata betul lain, garu betul lain. Tak kena nakok. Nah, tak kena nakok. Sebab tu, sebab tu kita tengok bapak-bapak atau ayah-ayah pergi dengan khutbah tu. Gimik khutbah Jumaat di masjid. Kelik rumah boleh royak ke isteri kita, royak ke anak kita. Dengar kisah boleh. Khutbah kita dengan masjid lalu Jumaat tadi tu Tok Khotik kata gapo asyik. Kelik royak so-so dengan bini kita. Gini. Tok Khotik royak tadi gini. Ah tu baru kesel dalam rumah tangga kita kan. Nah, ni bini kesel ke apa? Abang pergi masjid tu, buat pergi hak buruk-buruk dah tu klik hak baru-baru lah. Nah, buat pergi hak buruk-buruk klik hak baru-baru. Klik apa rumah abang boleh ke apa tu hak baru-baru hari ni? Abang tunjuk ke apa? Oh, ni selipar. Buat klik selipar baru. Astagfirullahalazim. Nah, Allah. Ah ni masalah juga ni. Bini suruh pergi hak buruk-buruk kita hak perangai hak buruk-buruk masjid ambil perangai hak baru-baru untuk khotik oyak buat kelik kelik apa rumah bini tanya buat kelik ke apa hak baru kelik selipar baru okay. Tak lipar buruk di masjid tu tak boleh tu jenis tu tak boleh banyak tu masjid besar sendiri pun banyak juga mari bakal selipar kelik kaki haye astagfirullah di masjid mari cuci selipar juga apa nak kata saya jumpa dengan saudara kita duduk Kedan Abang Fauzi tak silap lama ya. Nah, dia kata sekat mari-mari yang masjid ni tinggal 4 gu seminggu selipar ya. Selipar tak dak mahal tak? Selipar cak keng-keng apa keng karo tu ya, cak cincung tu ya selipar. 2-3-4 gu seminggu selipar kena jendel ya tu. Mari masjid besar buat hari hak baru klik tak dak hak baru. Nah, pandak ambil hak buruk pun maklumlah hak demo juga klik kaki haya gitu je lah. Ah ni dalam Kedah, dalam mana ni duk oyak Kedah lama sendiri masjid besar sendiri. Ingat mari-mari masjid pakai selipar baru-baru tu gua ingat sikit lah kalau kita pergi Mekah pergi Madinah tu kita ada jabe nah buah dalam jabe plaster tu bibik masuk tok di tempat tekad-tekad semayan tu duduk masjid besar ni ada tekad juga tapi turun tengok tak ada selipar ni kena jaga jugalah okey nah kalau kapur tak ada masalah pok ni tapi duk ayat dalam Kedah ni budak mana budak karuk mana tak tahu mari ambil ni kita kena jadik lah ini sebagai sedikit sebanyak ke. Nah, penjelasan kupasai kepada kita tentang apa? Tentang aturan khutbah Jumaat. Nah, nak pesan kepada pembaca khutbah tu kita buat kerja sekolah tak lah. Kita kata minggu depan nak baca khutbah kat minggu ni. Ni kita cari dah maklumat. Gapo duk berlaku dalam masyarakat kita. Gapo duk berlaku dalam suasana apa ni? Masyarakat kita, kampung kita, halaman kita, negara kita. Ataupun negara seluruh dunia gapo duk berlaku lah ni widih dengan semasa barulah orang dengar khutbah tu ada semangat ni gak nak duk baca dalam hak tu lah molek dalam khutbah hak tulis panjang tahun tu molek kita boleh ambil lah ayat Quran dia boleh ambil lah peristiwa yang berlaku dalam bulan-bulan tu boleh ambil lah tapi tak boleh ambil habis lah nah kerana kita kadang-kadang khutbah hak karim hari tu kadang-kadang 30 tahun dah umur kita tu. Nah, doa kat demo tu, doa kat demo tu lah tubuh kita apa. Nah, kena tukar suai dia lah. Nah, tengok suasana learning dalam masyarakat kampung kita. Ramai pemuda-pemuda kita tu lekat dadah. Ramai muda-muda kita tu duk minum dah ketong. Patut orang jual sendiri pun mikir dia lah. Nah, bukan kata nak ambil lambo saja. Beli Coca-Cola, klik jual kat rumah tu kena mikir atik. Nah, tengok demo pure orang makan jenis ni. Kalau kita tak jual boleh ke tak? Bukan duk kaya sangat. Sedang pun dengar, ada jual muka ni. Ada kaya sikit abuk pun. Nah, kita kena yakin bahawasanya rezekinya halal, Allah Ta'ala akan membalaskan berganda-ganda. Kita jual barang yang halal, Allah Ta'ala akan balas berganda-ganda. Tak usah wasa. Rezeki di tangan Tuhan, tak usah wasa. Nah, Allah nak tak leh nah kena beli gua ni jual, tak jual tak leh. Warung ngepek mari tak ada. Gapo dalam air kop je kata. Air kop dengan air batu kena ada semua. Kedah dia. Tak ada air Coca-Cola kan sudah kerja. Mengepek di warung. Tahu dah demo ni duduk minum dah ketah duduk campur dengan Coca-Cola. Kita pergi beli jom jual sokong pula.
Ni kita kena mikir lah. Nah, dia nak jual kot takut-takut tu jadi jatuh soal kepada kita juga hari akhirat nanti. Mu tahu dah dia mau ni duk minum arak lah kapa mu kacau jual juga. Nah, nak jawab lah anak kepada malaikat. Nah, ketak-ketak gain kata ke malaikat. Turun dalam ni 70 stok turun dalam tanah lah mau minum. Heret naik semula. Orang okay, tua kata lah tu. Nah, ni kita kena pakat-pakat lah. Pakat-pakat mikir. Kalaulah khutubah kita ada roh hari ni. Kalaulah khutubah kita. Nah, kita we maklumat-maklumat yang baru-baru dengan semasa. Saya rasanya tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Nah, orang dengar pun makmu-makmu lah kampung kita pun boleh dengar khutubah dah tu. Nah, boleh mikir. Nah, boleh datang khobar atau gapo kita ni sudah di akhir zaman dah ni. Gapo hak Nabi telah jelas berlaku dalam hadis akhir zaman tu semua sudah timbul berlaku dah. Nah, beberapa perkara hak Nabi telah jelas tu berlaku, so, timbul berlaku. Ada berlaku Nabi kata gitu akan timbul, gini akan timbul. Timbul habis dah lah ni. Saya dah pendengar, saya dah pun notis sekali. Sebab itulah kita kena widel lah dengan semasa. Nah, kohnya orang-orang nak baca khutbah tu jadi tok khatib pun tak apa. Orang yang suruh baca khutbah tu cuba buat murajaah atik. Nah, cari. Nah, kisah-kisah cari. Nah, hadis-hadis Nabi cari ayat-ayat Quran yang bersangkut paut dengan isu semasa. Barulah kita sedap ke. Okay? Garu di mana? Garu tepat. Garu kena pada tepat. Garu tekak kena garu. Gatah tekak garu dia tekak. Barulah sedap duduk. Dah lebih kurang gitulah. Nah, pesenek ni pesenek. Bukan kita nak mengajar dah. Nah, saya pun suka juga. Nah, saya tu meraja'ah sokmoh. Kalau gila khutubah kat saya meraja'ah. Seminggu nak ayat saya sendiri ni. Seminggu bila nak khutubah tu cari dah maklumat. Nak kecik hagapa minggu depan. Gapa duk berlaku sekarang. Kampung kita gapa duk berlaku. Dunia sekarang duk berlaku gapa. Kita cari hal ni. Nah, mik hadis dalam kitab-kitab khutubah tadi pun tak ada gapa. Hadis yang tak pasti apa bila-bila hadis Nabi kan. Nah, nak guna bila pun boleh guna hadis Nabi ni. Nah, ambil hadis, ambil ayat Quran mari. Lepas tu cari kata-kata gapo duk berlaku mari kita. Nak buat alam mana? Nak nasihat alam mana? Ayah-ayah kita tu duk dengar tu. Nak cara alam mana anak-anak kita ni? Anak muda kita ni duk lalai sangat. Duk main handphone banyak sangat. Tak ada nak mengaji. Kitab tak ada nak baca, nak periksa. No idea dengan semasa. Barulah khutubah kita yang panggil ada roh. Nah, ada roh ni sedap selalu kalau ada roh. Kalau tak ada roh, okey. Kalau tak ada roh, hatu je panggil. Ya, tak panggil manusia dah lah. Kalau jenis orang tak ada roh ratu, nah setan iblis waknu yang bukan manusia dah. InsyaAllah itulah. Lepas tu untuk khatib molek dah takde orang apa ni khatib ataupun pembaca khutbah molek dah tak ni orang dengar pula ada masalah. Masjid besar jalan sendiri pun jumpa juga. Nah, tak kata ke kapung lah, masjid besar jalan sendiri jumpa juga kerana ramah. Kadang-kadang tu khotik tu baca khutubah tu kau duk kecek kat kaki lima, duk kecek kat serami masjid, pakat duk buah, pakat duk khutubah sama buat dia. Sedangkan hadis Nabi ada jelas. Saya nak baca satu hadis. Nah, satu hadis Nabi ada jelas wasiat sebelum khutubah. Haddathana Yahya bin Bukairin qala haddathana Laitsu an Uqailin عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصب والإمام يخطب فقد لغوت. صحيح بخاري. Hadis sahih Bukhari pula dah dalam hadis tadi. Hadis riwayat gapo tadi? Gapo dalam hadis kata hadasana gapo? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berkata-kata pada saudara kamu di hari Jumaat, dia olehmu. Gapo dalam hadis kata? Apabila saimu duk kecek tadi, patumu gilai saimu, jangan kecek duk dia. Orang hak lari tu. Nah, di masa mana? Di masa imam sedang berkhutbah ataupun di masa untuk khutib duk khutbah, maka sesungguhnya kamu telah menggangguhi khutbah. Hilalah pahala kamu. Faqad lagu. Jadi lagu. Kita tak ada kecek, dok kita lari orang kecek. Orang hak lari, jum lari tu pun masuk dalam lagu juga. Hilal pahala khutbah. Astagfirullah. Pahala hak kecek pun nak kata. Ah, berat ni. Sebab itulah kita gok lama sekali. Hari lain tak dia nak jumpa. Jumpa hari Jumaat yo. Minggu sekali dengan sain tu gok buah lah. Pakat duk buah sama ni yo. Tok khatib duk khutbah pun.
Hari ni kita tengok suai masjid besar, buh televisyen, nah buh TV masuk nak, supaya nak tarik, nah nak tarik hati kita wi tawajjuh dengan khutbah. Nah tengok tu imej. Nah angkat darjat naik. Mau kita ni cari mana lah duk tengok masjid-masjid yang ada TV, masjid-masjid yang ada apa? Ada televisyen, ada cor besar-besar, ada TV besar-besar supaya boleh tawajuh dengan Tok Khatib dia baca khutbah. Jari mana masjid nak ada mah kita? Tapi kalau kita negara, masuk negara luar, masuk negara Malaysia, negara jirai kita, semua masjid besar pada kita lagi TV dia. Nah 4-5 ni depo TV saja, boh TV. Walaupun masjid anu boh juga TV. Nak we tengok kita tu, kita duduk jauh dengan Tok Khatib dalam mimbar Tok Khatib, kita duduk jauh dengan mimbar Tok Khatib baca khutbah, tapi nak we kita tawajuh tengok Tok Khatib dia baca khutbah, Tok Khatib duk kata gapo. Ah tu ni kita ni pun, ni pun boh TV bawah ni pun ada juga duk takir boleh dak boh TV dalam masjid. Beh boh buat gapo kita tanya? Boh buat gapo? Boh nak tawajuh mu tu lah dengan khutbah tu biar khusyuk. Mek kata-kata Tok Khatib dalam khutbah tu supaya apa? Supaya kita boleh sebar kepada anak bini kita. Tu tujuan besarnya. Sebab itulah dalam khutbah ni, hak ni nak royak kita lari orang ni pun masuk dalam sio-sio khutbah kita. Pak kalau kita kecek tak apa nak kata, tak tahulah, tanya diri sendirilah hak ni. Tanya diri sendirilah. Nah, maka kita pakat-pakat dia dengarlah Tok Khatib baca khutbah. Hari ni hari Jumaat ni, hok dengar di rumah tu. Ibu-ibu hari tu pesan ke anak-anak kita. Patu orang tua juga hok nak buat anak-anak pergi masjid tu kan. Anak hok belum akil balik lagi, anak hok baru umur 11-12 tahun ni. Kata Khatib sepatah, waktu orang khutbah jangan berkecek. Duk dia dengar khutbah. Ah lari Khatib. Ni kok kita kok pakak wogi anak duk riuh-riuh di masjid. Pakak duk menggocoh ada-ada Tok Khatib duk ketemu. Tok Imam tak kebis semaya dah duk menggocoh bubak-bubak lagi. Berbunyi rokok Allahu Akbar Tok Imam rokok tu. Baru tak kebis semaya, baru senyap. Ni kita nak nah nak royaklah ni, nak royak suasana rumah kita. Nah, balah tu, tapi kita tengok negara-negara yang maju, jari manalah nak ada benda-benda pesen ni. Nah, jari mana nak ada benda macam ni. Sebab tu kita hari ni tu kena tukar suai tik. Nah, kita pergi dengar khutbah tu kelip sapa kepada anak bini kita. Tok Khatib pesegah pun takde. Nah, boyak kepada anak bini kita tu. Kalau lah kampung-kampung tak ada speaker besar lah, ada speaker besar tak apalah, bini duduk rumah, duduk dapur rumah tu boleh dengar Tok Khatib kata gapo. Nah, ataupun kalau masjid besar jalan ni, duduk rumah boleh dengar dalam radio, dalam Facebook live pun boleh dengar juga. Itu lebih kurang. InsyaAllah itulah sebagai pesan ni lama. Kita ambil masa sikit dalam rancangan dia. Okay, memang lah. Kerana rancangan kita ni rancangan motivasi pagi Jumaat. Okay? Nah, hari Jumaat ni kita kecek bak-bak maya Jumaat sikit, bak khutbah sikit. Supaya apa? Supaya kita boleh ambil pengertian bersama kan. Okay? Nah, kita boleh mempengertian pengertian bersama. Kita boleh ambil maklumat-maklumat. Supaya apa? Nah, supaya kita datang kesedaran, nah, kepada muslimin muslimah, kita boleh beri peringatan, nah, dalam tazkirah khutbah. Sebab itulah khutbah Jumaat ni paling penting sekali lah. Nah, ni enggak nanti nak teh khutbah raya tahun dua kali ya khutbah raya. Nah, khutbah Jumaat tu kita beri lah sungguh-sungguh gapo duk berlaku dunia sekarang, dunia khizami. Kita nak cedek gapo ratik untuk hari akhirat kita, nak cedek gapo ratik untuk kita nak bertemu dengan Tuhan. Nah, sebab itulah sahabat Nabi ada tanya Nabi, ya Rasulullah, bila nak kemat? Sahabat Nabi tanya, bila nak kemat? Apabila Nabi itu pada masa tu Nabi, satu masa Nabi berkhutbah. Nah, Nabi berkhutbah. Ada sahabat Nabi tanya, bila nak kemat? Nabi tak jawab lagi. Tapi tengok muka Nabi, muka Nabi tu yang dikalih kat lain. Makna kata Nabi tak suka manalah tanya soalan ni. Muka Nabi baca khutbah tu, bila seorang sahabat Nabi tanya ni, muka Nabi ada wale. Allah kau nak murih. Maka apabila Nabi sudah khutbah lah ni, Nabi tanya sahabat dia, piyah tak tanya tak di? Sahabat pun bangun. Nabi kata, tanya gapo tak di? Tanya bila nak kiamat. Nabi kata, Nabi jawab lah mana? Nabi tak royak bila nak kiamat. Nabi kata, mu cedek gapo untuk nak bersama mu dah hari akhirat nanti? Mu nak bawa gapo lagi hari kiamat? Mu nak bawa gapo lagi hari kiamat? Maka sahabat Nabi tanya, aku tak ada cedek gapo ya Rasulullah, aku cedek Allah dan juga Rasul. Nah, maka Nabi jawab kan, mu akan bersama dengan Allah, mu akan bersama dengan Rasul pada hari kiamatmu. Tu, tu kita nak ya.
Boleh jawab gitu ke? Ninggal kita tanya bila nak kiamat. Cadi apa nak kiamat? Tak ada cadi apa nah. Maya pun jari-jari. Maya Jumaah tak langsung. Maaf, minggu sekali pergi kak Jumaah di masjid. Maya Jumaah. Kalau tak ada Jumaah, tak Jumaah langsung. Lepas tu bila pula Jumaah? Nuraya pula. Raya haji, raya puasa. Lepas tu tarawih. Tarawih kan pakat Jumaah lah. Nah, jok daripada malam ni 10 Sabar lagi. Gi baca Quran LBBI sekatir sore lagi masjid. Nah, nak baca Yasin 3 kali lebih. Nak minta itu hai murah rezeki panjang ke umur. Kalau nak panjang ke umur duk sia-sia baik tak usah minta sini apa tinggal. Kita nak minta panjang umur, minta dalam ibadat, panjang umur kita dalam kebajikan. Ha tu minta lah. Nah, labur kita hidup tak dunia ini. Nah, itulah sebagai sikit sebanyak. Nah, ada rupa ngepek juga pagi ni. Duk endam cekat dah kata tak saya ngepek ke apa ni sebenarnya. Nah, tapi mari dalam rupa ni nak kan. Nah, mudah-mudahan sebagai nasihat saya lah. Nah, kepada muslimin muslimah. Nah, lepas tu tanya orang perempuan dah ustaz, boleh mayat tak Jumaat? Nah, orang perempuan ni tak wajib Jumaat. Tapi kalau dia semayat, sah lah Jumaat dia. Tak kena mayat Zuhur dah lah. Itu bagi orang perempuan. Macam mana kalau kita pergi tunaikan ibadat di Mekah ke? Nah, kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji. Nah, hari Jumaat tu, nah, kita mayat Jumaat sekali. Nah, di Masjid Nabi ke, Masjidil Haram ke, maka sah lah. Kita boleh dengar khutbah lagi. Nah, lepas tu khutbah di sana tu dia ada macam-macam dalam ni. Tak ada masalah apa lah. Khutbah di sana tu dia ada orang yang bertanggungjawab. Nah, jaringan yang bertanggungjawab. Khutbah di sana ni ya bahasa Arab. Tapi dia ada jaringan hak bahasa Indonesia. Bahasa Melayu ni ya tetap pada Indonesia. Nah, dia ada telinga. Nah, semua talk we pakai di telinga. Dengan Tok Khatib macam khutbah Arab, kita dengar melalui Jawi di telinga. Nah, kalau orang Urdu, bahasa Urdu. Orang Inggeris, bahasa Inggeris. Nah, ni kemodernan. Kemodernan hari ni. Nah, takut-takut kita dengar Arab tak reti. Saya pun tak reti. Kau dengar Arab. Nah, kena duduk tupai dengan gitu jugalah. Lebih kurang. Nah, alhamdulillah itulah. Lepas tu saya nak oyak so lagi. Satu hadis nak oyak. Hari Jumaat ni penting balas mana hari Jumaat nanti nak oyak. Nah, saya nak minta buka line sebentar. Nah, nak minta buka line telefon sebentar. Nah, maka sebentar lagi saya akan sambung satu hadis. Nah, minta masa sebentar sidak punya. Nah, jadi lebih kurang eh. Nah, lebih kurang yang saya sudah jelas tadi. Sikit sebanyak berkenaan dengan hari Jumaat ke. Nah, hari Jumaat iaitu berkenaan dengan maklumat-maklumat bersangkut pada hari Jumaat. Nak kata besar setara mana hari Jumaat, sidang penonton, sidang pendengar sekalian. Hari Jumaat kita tengok ada satu hadis. Nah, orang yang mati ni iaitu nak oyak kelebihan dulu. Kelebihan malam Jumaat dulu. Malam Jumaat juga ada kelebihan dia. Ada kelebihan, bukan sia-sia dak. Ada kelebihan, ada fadilah. Nah, makna kata ada baiklah dalam malam Jumaat ni. Nah, tiap-tiap seorang Muslim dan juga Muslimah dituntut menghidupkan malam yang mulia itu dengan istighfar. Nah, tak kira lah orang lelaki pun baik, orang perempuan pun baik, malam Jumaat ni tuntut ke apa kita? Suruh kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Istighfar. Lain pada tu, suruh kita banyak zikrullah. Banyak kita zikir di malam Jumaat. Semalam ni lah. Tak lewat semalam, malam minggu depan ni kita boleh cedek. Nah, lepas tu suruh kita banyak ke apa? Suruh kita banyak baca Quran malam Jumaat ni. Nah, terutamanya suratul kahfi. Nah, surah kahfi ni banyak ibu-ibu kita ingat berlaku surah kahfi. Tapi buat temalah sebutin ni tak saya baca lah. Oh, dah baca subuh hari ha, baca subuh hari. Subuh pun tak jaga juga. Ah, ni berat. Nah, suruh kita baca surah kahfi. Serta kita kena memperbanyakkan solawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat besar ganjaran dia. Demikian juga suruh kita digalakkan dilakukan pada hari Jumaat. Semacam mana hadis-hadis yang mengenainya telah sabit dengan banyaknya. Nah, banyak ke lebih malam Jumaat gapo dalam hadis. Orang yang mati pada malam Jumaat nak oyak. Orang yang mati pada malam Jumaat ataupun mati di hari Jumaat ni ada keistimewaan dia. Kita pakatlah nah.
Pakatlah nak minta wimayah mati hari Jumaat ni kita ni. Mintaklah. Tak boleh mati malam Jumaat hari Jumaat pun tak apa kita duk minta ya. Nah. Gapo ni? Orang yang mati pada malam Jumaat dan juga hari Jumaat ni ada hadis yang dijelaskan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Rawahu Tirmizi wa Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Nah, gapo dalam hadis riwayat tadi? Gapo dalam hadis? Dalam hadis kata dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda tidak ada seorang Islam lelaki ataupun perempuan pun yang mati pada hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat malaikat ia dipelihara Allah Taala dari uji. Allah Taala pelihara dia daripada soal dan azab kubur. Tak kena azab kubur mati hari Jumaat ni. Tak kena azab hari Jumaat saja ke hari lain kena tu wallahu aalam Tuhanlah punya tahu. Nah, sungguh pun hadis ni hadis maqta' kita panggil. Nah, hadis terputus tetapi ia diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad muttasal. Sanad berhubung hadis tak ni. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad menurut jalan yang lain dengan sanad yang hasan, sanad yang baiklah. Sanad yang hasan ni sanad yang baik. Nah, nak ayat apa? Dalam hadis ni Imam Sayyuti. Nah, Imam Sayyuti ni imam terbesar dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Sayyuti rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis lagi. Di antaranya hadis riwayat Abu Naim dari Jabir radhiyallahu anhu. Maksudnya orang yang mati pada malam Jumaat, orang yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat diberi perlindungan dari azab kubur, lepas daripada seksa kubur. Nah, orang mati malam Jumaat ni. Dan pada hari kiamat ia datang dengan keadaan orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Ah, pakak minta banyak kita mati Jumaat. Ah, rada minta mati kan okor dulu kan. Sehingga tak takut mati tu kan. Okor dulu tak usah mati lagi, rada nak minta mati muka dulu. Nanti minta berhidup panjang lagi lah. Takut semua minta mati hari Jumaat, tak usah minta lagi, tak usah mati lagi kan. Nah, kita nak buat amal ibadat banyak lagi. Sebab itulah Imam Sayyuti juga menyebut alasih Al-Hakim Tirmizi rahimahullah ta'ala bahawa matinya seorang pada hari Jumaat atau pemalam Jumaat menjadi dalil tentang bahagia orang itu dan kesudahannya yang baik. Allah mujurlah kalau mati malam Jumaat, mati hari Jumaat ni mujur sekali. Alhamdulillah. Nah, bakat doa lah mati malam Jumaat gitu kok. Nah, mungkin gitu tapi nak oyak kalau Allah Ta'ala takdirkan kita mati malam Jumaat, mati hari Jumaat ni, alhamdulillah. Nah, kita akan lepas daripada seksa kubur. Sidang pendengar, sidang penonton, seksa kubur ni kita kena ingat. Kalau turun jok tangan mula-mula ni ke, raw yang pertama, yok tindak dalam kubur ni kalau kena azab dah rasanya payahlah nak sampai kepada mahsyar tu memanglah kau teruk azab dia. Tapi apabila kita raw mula-mula jok pertama kita masuk kubur ni, lepas daripada seksa kubur ni rasanya rasanya luahlah dada kita ni. Rasa senanglah sikit. Senang malah mana sidang penonton, sidang pendengar. Apabila Nabi dah jelas, apabila mu lepas pada seksa kubur, tu tanda bahagia kamu hingga sampai ke hari akhirat nanti. Lepas seksa kubur, lepas habis lah. Kalau mula seksa kubur, kena seksa dah. Hari lain lagi, belum tentu lagi, sidang pendengar. Nah, dan juga kita kena ingat, bahawa kita sebut kubur ni, dia ada nikmat kubur, ada seksa kubur. Nah, orang okay, kalau boleh nikmat dalam kubur, kok pandangnya dalam kubur dia, terpanjang mata pandang lah. Buku kubur ni. Nah, satu saya gidek baru ni hidup di Madinah 3 malam, 3 hari hidup Madinah. Gi ziarah kubur bakek, perkuburan bakek. Hari tu gi sampai di Madinah tu duk cerita nak gi lah, nak gi ziarah kubur benar-benar lah baru ni. Nah, kerana gi dulu tu tak ada nak gi ziarah kerana dia katuk pintu kubur bakek ni. Kubur bakek ni kalau kita gi buat umrah, kita gi buat haji, nak boleh masuk dalam kubur bakek ni, dia bukan sebarang orang lah nak boleh masuk.
Tapi kalaulah kita nak masuk, kita kena ikut jenazah pergi kubur. Kerana di Masjid Nabi dan juga di Masjidil Haram ni, dia ada solah-solah Jumaat setiap waktu. Setiap semayah waktu ada semayah Jumaat. Atau maaf, semayah Jumaat. Semayah jenazah. Maaf, tidak mendengar. Lepas pada semayah waktu, tak kira subuh, zuhur, asar, ngorek, esok, dia ada semayah jenazah setiap lepas semayah waktu. Hari tu waktu subuh. Kerana rubungi kami ni memanglah, kita ni cerita pergi sana tu, kita nak kuatkan ibadat kita, nak melebihi ibadat kita ni, kita kena bangun jok di awal lagi. Pukul 2 tu bangun dah malam. Nah, tidur lebih kurangnya lepas isya tu pukul 2 kena bangun dah. Kerana apa? Nak masuk dalam, dapat masuk dalam raudhah. Kerana raudhah-raudhah kita boleh masuk tu, hadis Nabi ada jelas. Ma min baiti wa min bari raudhatun min riyadil jannah, Nabi kata. Bagi di antara rumahku dan juga mimbarku ini adalah taman syurga, Nabi kata. Raudhah tak ada luas ni, sedang peningat dalam Masjid Nabi tu sekitar dalam 20 meter persegi itu ya. Tapi kalau kita pergi lepas pada, belum pada subuh seje, tak boleh masuk tu dalam raudhah. Orang ramah. Sepagi baru ni lah kita ambil peluang masuk dalam raudhah baru ni pun macam tu jugalah. Nah, saya ada gambar juga nak boleh tengok. We boleh sidang penutup boleh tengok juga kan. Nah, nanti saya nak buka mata. Okay, tengok Facebook lah boleh tengok lah. Kerana nak boleh masuk dalam raudhah ni memang lah kena pergi awal-awal. Nah, 2 jam, 3 jam belum subuh tu kena pergi dah. Saya pergi baru ni pukul 2. Pergi 2 malam boleh masuk duduk dalam raudhah hingga sampai subuh. Dan nak wayak ke apa? Kalaulah kita nak masuk dalam raudhah, kita kena pergi di awal. Patu kalau kita nak pergi ziarah kubur bakat, kita kena keluar sekali iringi jenazah. Lepas pada mayat jenazah dah tu, lepas subuh tu, kita kena ikut jenazah pergi kubur. Barulah kita boleh masuk dalam kubur. Kubur bakat, kubur tepi masjid Madinah tu. Kalau tak turut jenazah, ya tak boleh masuk. Lepas kita kena ikut ciri jenazah bersamalah. Pergi sekali dengan jenazah. Nah, ikut pergi kubur. Baru ni pun saya boleh masuk dalam kubur bakat. Oh ya. Kubur bakat ni sangat luas lah. Nah, boleh masuk. Kerana waktu umrah baru ni tu pergi Madinah tu sekitar dalam 13 zaviah. Unapum dia. 13 umsa sejuk. Waktu pagi tangis kita dua-dua belah ni kebah. Sejuk. Dan juga sejuk di Madinah ni sejuk masuk dalam tulen tu. Nah, stuking lagi baju 2 lapis kain subel baru dia tekak lagi. Tapi sama tangis tak nak pakai. Kebah tangis sejuk. Tapi hakat dari sejuk tu boleh masuk menikmati sejuk dalam kubur bakat. Kerana saya ikut ti jenazah masuk kubur. Nak pergi tengok. Nah, kubur bakat kita tengok Allah, Masya Allah luahnya. Dan juga dalam kubur bakat ni berapa belah ribu sahabat Nabi dapat tanah di situ. Dalam perkuburan bakat ni. Nah, ramailah sahabat Nabi ya tanah. Setengah kata 16 ribu sahabat Nabi tanah di kubur bakat. Kerana apa? Dalam kubur bakat sendiri pun nah, ada sahabat. Dan juga sahabat Nabi yang lain lagi, sahabat Nabi semua 124,000 tu hanya sahabat sekitar dalam 16,000 ataupun setengah kata lagi 70,000 orang saja yang tanah di dalam Mekah dan juga Madinah. Yang lain tu seluruh dunia kerana sebar dakwah Islam. Itu lebih kurang kan. Nah, alhamdulillah itulah maklumat-maklumat yang boleh share. Nak ayat ke apa? Nah, masalah kita pergi kubur saat ni tu memanglah masalah saat ni. Kalau lepas azab daripada kubur ni, alhamdulillah. Dan juga di Madinah pun Tok Arab pun dia ada lah. Kalau rumah kita tu dia ada baca talqin kan. Kalau rumah kita, tapi di sana tu tak ada hafatikah pun kita lah. Cumanya bunyilah Tok Arab tu pakat baca Quran, pakat baca zikir, pakat baca tahlil. Nah, baca la ilaha illallah, baca kuluhu, setengah baca kuluhu. Nah, hadiah kepada ahli kubur saat ni. Alhamdulillah, ni kita tengok suasana sendirilah dalam kubur bakat. Nah, kerana kita pergi sana tu nak masuk dalam kubur, kita kena apa? Kena iringi jenazah. Patu pahala besar juga. Nah, Nabi ada jelas juga. Saya nak oyak maksud dia . Nabi ada jelas ke apa? Saya pergi baru ni pun boleh tengoklah Bukit Uhud tu. Nah, sama kalau pergi di Madinah tu pergi tengok sama lah Bukit Uhud. Nabi kata siapa yang solat jenazah satu jenazah. Siapa mayat jenazah satu kali? Siapa mayat jenazah satu kali, Nabi kata dia akan dapat satu kira. Pia mayat satu jenazah boleh satu kira. Lepas tu siapa yang iringi jenazah, turut jenazah pergi kubur pula, Nabi kata akan boleh 2 kira. Satu kira ni ulama kata besar mana? Besar Jabalul Uhud. Besar Bukit Uhud.
Allah, Bukit Uhud ni kalau kita tengok dalam Google tu rasa tak besar mana lah tu. Gambar tu tengok dalam Facebook live tu saya duduk suluh. Bukit Uhud tu besar tu. Besar tu lebih kurang Bukit Uhud. Panjang tu lah. Makan tempat 7 kilometer. Bukit Uhud ni panjang dia 7 kilometer, luas 4 kilometer. Ada tak mari tahu bukit besar ni? Rasanya tak ada. Bukit Uhud ni besar sungguh. Ha ni pahala. Pia maya jenazah, satu jenazah Allah Ta'ala wi satu Bukit Uhud. Lepas tu pia sudah maya jenazah, gi kubur serta dengan jenazah pula. Iringi jenazah gi kubur boleh dua Bukit Uhud. Dua kira. Ha ni kebesaran ganjaran pahala dia. Sebab apa sidang pendengar, kacir sangat kita nak pergi Bukit Uhud. Sebab apa kita kacir sangat nak maya jenazah. Kita kacir sangat nak boleh iringi jenazah ke kubur. Kerana di sana tu ada ganjaran sangat besar. Dan juga apabila kita pergi kubur ni, dia akan dapat ganjaran kan. Dia akan dapat tazkirah kita, ingat dalam hati kita, aku ni hidup tak lama dah. Supaya dengan demo ni juga. Hari ni mugi dulu, esok aku pula pergi mari sini juga. Semua kita kena pergi sini belakang. Kerana asal tanah kelip tanah, memang lah kita ni. Tok kita asal daripada tanah. Kita kelip pun daripada tanah juga. Sebab itulah, bahagian bekal leh kita nak bawa kelip ni, kita kena cender siap-siap lah. Cender siap-siap untuk kita nak kelip. Apa ni, ke kubur. Nah, sebab itulah kalau kita lepas pada seksa kubur, alhamdulillah tu tandanya kita tu berhari-hari berakhirat, berhari kiamat dah. Nah, kiamat kecil dalam kubur ni. Tapi kecil dalam kubur pun memanglah azab kubur sangat berat. Tapi sebaliknya kalau kita boleh nikmat juga, nah nikmat dia pun yang paling sedap juga dalam kubur ni. Nah, insyaAllah itulah sebagai sedikit sebanyak. Jadi masa pun kita Allah kalau lewat kata nak royak maklumat juga hari ni. Nah, lebih kurang lah sikit nak royak maklumat. Kerana baru ni tu boleh meneruskan ibadah umrah. Dan juga pergi umrah tu saya, kami buat jamaah pergi 40 niawi semualah lebih kurang. Lepas tu boleh di sana tu kita dapat tunaikan ibadah lah. Nah, kita tu nak ibadah umrah tu biasa dah. Nah, insyaAllah tahun ni pun doa. Nah, semoga Allah Ta'ala jemput sekali lagi untuk mentunaikan ibadat haji. Doa juga ni. Semoga Allah Ta'ala jemputkan saya dan juga Allah Ta'ala jemputkan muslim-muslimah seluruh dunia ni lah. Nah, khahnya di tanah Jawi kita. Okeylah, saya pun doa sama baru ni. Nah, duduk sana tu doa sama lah. Nah, duduk masuk masuk tawah sunat lebih kurang. Lepas tu masuk duduk bawah. Masuk hidup di bawah apa, di bawah selorang emas tu doa semoga Allah Ta'ala jemput kita semua tu boleh tunaikan ibadat haji dan juga ibadat umrah. Nah, semoga gapo, nah kita boleh menikmati tanah suci, tanah haram ini. Kerana gapo? Nah, kerana gapo? Kerana kita duduk di sana ni, ganjaran dia sangat lebih lah semaya. Nabi ada kata, siapa semaya di masjidku ni, satu waktu, 1,000 pahala. Maya di Masjid Nabawi. Nabi kata, siapa semaya di Masjid Nabi, boleh 1,000 pahala. Satu waktu 1,000 pahala. Masjid Nabi. Satu waktu 1,000 pahala. Nak cari mana kita mendengar? Tak ada tu. Nah, sebab tu lah dalam Islam digalakkan kita tu mengembara. Kita musafir, kita ziarah 3 masjid saja. Yang pertama, Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Yang kedua, Masjid Nabawi Asy-Syarif di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestin. Nah, tiga-tiga masjid ni, kalau kita semaya satu waktu di Masjidil Haram, ganjaran 100,000 pahala. Besar tak besar? Satu waktu di Masjid Haram, 100,000 pahala. Kalau gidah tu jangan duduk maya di pondok-pondok lah. Gidah jangan duduk maya di hotel lah. Rugi besar. Rugi sungguh. Nah, gi kau duduk maya di hotel, tak ada gi, tak ada turun di maya di Masjid Haram. Jadi rugilah kalau kita duduk situ. Kalau nak pergi, kita kena siap sedia lah. Pergi sana tu boleh semaya dalam Masjid Haram. Kerana satu waktu saja tu 100,000. Nah, kita semaya satu waktu di Masjid Haram tu pun habis dah, cukup dah hidup umur kita ni. Kita hidup sehari, seumur hidup kita boleh semaya satu waktu di sana pun cukup dah. Kerana satu waktu 100,000. Lepas tu, kalau kita semaya di Masjid Nabi pula, nah, Masjid Nabawi, maya di Masjid Nabi satu waktu, Nabi kata boleh. Bolehnya no, tidak mendengar. Boleh 1,000 seperti ayat tadi. 1,000 pahala. Satu waktu di Masjid Nabi, 1,000 pahala. Lepas tu satu lagi, siapa semaya di Masjidil Aqsa. Nah, siapa semaya di Masjid Palestin akan dapat pahalanya 500. Satu waktu 500 pahala. Nah, 100,000, 1,000, lepas tu 500.
pas nak gapo lagi sedang mendengar. Sebab itulah kita kena tukar fikrah dah hari ni. Nah, fikrah gapo kita tukar hari ni, kita pergi buat ibadat haji, buat umrah ni. Kerana orang yang menunaikan ibadat haji, menunaikan ibadat umrah, tak akan fakir dia ni, tak akan miskin. Allah Ta'ala tambah lagi ganjaran, Allah Ta'ala tambah lagi rezeki kepada dia. Nah, sebab tu kalau kita ada peluang, nah, kita nak hati haji lama sangat, kita pergi dulu umrah boleh. Tak ada masalah. Sunat juga kita pergi umrah dulu satu kali. Lepas tu, lepas pada tu, cari peluang untuk pergi buat haji. Kerana kalau kita pergi buat umrah dulu, memanglah kita akan dapat ganjaran, akan dapat maklumat. Maklumat ke apa? Maklumat yang boleh kita tunaikan ibadat haji, barulah kita ibadat haji kita tu akan dapat hajjan mabrur. Nah, haji yang diterima Allah. Kerana di sana kita boleh menepuhi nah ujian, cubaan, perjalanan. Nah, kalau duduk jauh-jauh tu lah, kalau duduk dekat-dekat tu alhamdulillah. Semacam duduk di hotel, di kawasan sekeliling tu. Jadi umrah ni tak ada payah lah sebenarnya. Nah, umrah ni yang mudah pada haji. Nah, kerana umrah tu dia ada 5 rukun saja. Nah, rukun umrah tu ada gapo ti? Ada niat. Nah, lepas tu kita niat tu kena niat di miqat dia lah. Nah, kita niat umrah serta kita pakai ihram saat ni. Lepas tu lepas pada niat, kita tawaf 7 keliling. Okay? Nah, kita niat tu kita gini lah di mana saja, nak ada niat di mana saja, kita dapat duduk di miqat mana kita boleh berniat di situ. Nah, ni tentang tempat kita niat ke. Okay? Nah, kita naik kereta pergi ataupun kita ada duduk di Madinah nak pergi di Mekah dah tu melalui Zilhulaifah. Nah, miqat yang boleh kita niat di sini. Lepas tu lain pada tu nya, lepas pada tu kita pergi niat lah. Nah, di Tanah Ain ke, di Ja'ronah ke, nah, di mana saja yang boleh kita niat sebagai miqat dia tu. Nah, perantara tanah haram tu kita boleh pergi niat di sana. Kan? Nah, kita pergi niat. Lepas tu kita niat. Tu satu, rukun-rukun umrah ni satu niat. Dua, kita tawah. Nah, tawah ni 7 keliling lah. Tawah Baitullahil Haram. Dan tawah tu kita kena ada wuduk lah. Tawah. Nah, lepas tu kita lepas pada kita tawah dah saat ni kan. Nah, lepas pada kita tawah dah, kita se'e. Nah, se'e ni 7 kali. Inna Safa wal Marwata. Mik di setak di Safa, gi Marwah 1. Duk Marwah gi Safa 2. Duk Safa Marwah 3. Duk Marwah Safa 4. Duk Safa ke Marwah 5, duk Marwah ke Safa ni, duk di Safa gi ke Marwah 7. Ha, cukup 7 kali kita se'e saat ni. Nah, maka tahallul lah, kita bergunting atau bercukur. Nyak tu saja umrah. Nah, apabila sudah cukup tu dah tertib. Nah, jadi niat, tawah, se'e, tahallul, tertib. 5 rukun tu, cukup 5 rukun ni sudahlah umrah kita. Jadi ni umrah tak ada payah kali sebenarnya. Nah, ni oiak umrah. Apabila kita sudah cukup 5 rukun saat ni, kita tahallul. Apabila tahallul ni bolehlah kita keluar daripada pakai ihram kita tu. Nah, buka kain ihram kita, nak pakai biasa pun tak ada masalah. Itulah sikit sebanyak. Saya pun tak ada pandai agak buku umrah pun, tapi acak-acak tu rasanya boleh bawa lah adik kakak sebab baru ni tu. Alhamdulillah. Yang bersama dengan kami tu, kami usaha boleh buat 7 kali umrah. Gi sekali tu boleh buat 7 kali. Buat apa yang ratik? Mula-mula kita buat hak kita sendiri. Lepas tu yang kedua, buat wituk kita, buat kok chair kita, buat tok ki kita, buat tok guru kita, buat kok orang-orang hak minta tolong suruh buat umrah. Nah, itulah labor kita ginya. Nah, belanja wang mahal gi, jadi tak rugi ke. Nah, itulah sebagai segi sebanyak. Suasana yang boleh saya kongsi bersama dengan sidang penonton, sidang pendengar, semoga kita boleh ambil peluang kan. Nah, semoga kita boleh ambil peluang, boleh kita tunaikan ibadah-ibadah di Makkatul Mukarramah, nah, dan juga di Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah, itulah sebagai segi sebanyak yang boleh saya kongsi. Dan juga satu lagi, kita duduk di sana dah, kita duduk di Madinah tu, walik ke kalau syarikat wagi tu duduk di Madinah tu, kita nak pergi di Mekah tu, kita singgah pergi ziarah dulu. Ziarah di Masjid Quba. Nah, Masjid Quba, masjid yang mula-mula dibina oleh Nabi Muhammad SAW pada tanggal 1 Hijrah. Dan Masjid Quba ni, siapa yang berwuduk, dalam hadis Nabi ada jelas juga, siapa yang berwuduk siap dah, pi ambil air sembahyang siap dah di rumah dia, di hotel dia, lepas tu terus pergi sembahyang 2 rakaat dalam Masjid Quba. Nah, maya 2 rakaat dalam Masjid Quba, ikutlah maya sunat ke apa pun, maya 2 rakaat dalam Masjid Quba akan dapat pahala 1 umrah. Ha, tu ganjaran dia, insyaAllah. Itulah yang boleh saya kongsi kan, saya kongsi bersama dengan sidang penonton, sidang pendengar, nah, tentang
apa ni, pengalaman-pengalaman yang boleh kita tunaikan ibadat umrah tahun ni. Alhamdulillah, insyaAllah baru ni pun pergi akhir tahun. Nah, nak ayat sekolah, kalau lah kita nak kecap umrah musim sejuknya, kita kena pergi dalam akhir-akhir bulan November. Nah, kita kena pergi akhir-akhir bulan November ke, bulan Januari ke, apa bukan, bulan Disember. Nah, lebih kurang kan, kita pergi kena pergi di bulan Disember. Nah, mula-mula di awal-awal November hingga sampai Disember tu yang musim sejuk. Nah, pergi baru ni pun kat musim sejuk lah, duduk di Madinah tu 13 zawiyah, 13 ungsa, sejuk sangat. Lepas tu duduk di Mekah tu waktu pagi 17 ungsa, 17 zawiyah. Lepas tu tengah hari tu duduk di alai 27, 28 gitu moja. Sejuk lah udara sederhana. Itu sebagai maklumat. InsyaAllah, untuk seterusnya di sini saya buka tali lah. Nah, kalaulah adik kakak sidang pendengar yang duduk ikut radio masjid sajalah. Nah, sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live, nah, boleh kita kongsi bersama lah melalui nombor telefon radio masjid sajalah. InsyaAllah kalau kita nak kongsi bersama dengan saya di sini, saya masih terima tali ya. Nah, kalau ada nak kongsi bersama kan, kalau tak ada pun tak ada masalah lah. Mata lagi saya akan telefon. Nah, apa ni, bersama dengan yang mulia tua imam kita. Nah, mudah-mudahan tua imam kita pun boleh memberi penjelasan juga, di antaranya hari Jumaat, khutbah Jumaat, bagi khotik-khotik semua tu lah lebih kurang. Alhamdulillah, sidang penonton, sidang pendengar sekalian, InsyaAllah kalau ada untuk nak kongsi bersama, boleh kita melalui nombor telefon 073-214-592. InsyaAllah 073-214-592. InsyaAllah kita terima tali lah. Assalamualaikum. Putus tali ya. Mungkin nak terah telefon boleh jadi. Nah, nak terah telefon pun boleh jadi juga. Tak ada masalah nak terah pun tak ada apa. Nah, kita radio, kita radio masyarakat untuk masyarakat, dah tak sohos eh. InsyaAllah ya. Assalamualaikum. Ya, silakan, dari mana tu? Di Ponjawi. Ya, insyaAllah, silakan, silakan. Ini tu masalah hari Melayu, hari Raya Ayat Ain. Satu kita main buat kita, buat hari cerita tu boleh juga lah. Dalam ni hukum. Perayaan Ayat apa tu, sakut tu? Kalau hari budak, hari puasa baru. Jadi kita buat di rumah kita, jadi buat agama-agama cerita boleh tak? Ya, ya, masalah ya tak sakut dengan hari. Satunya kita ambil hari cuti. Yang kedua, suasana kita buat saat ni. Suasana semacamnya hari budak ke? Hari budak yang kanak-kanak tu kita panggil budak-budak mari ramai di rumah, tak ada masalah. Nah, tapi kita kena tengok lah cara kita buat tu. Cara dengan agama ke tak? Nah, kalau Happy New Year tu cerak dah tu, haram mata dah. Nah, demo Happy New Year, countdown kita countdown tu. Ha, tu cerak dah. Tak ada. Tu syubah. Nah, tu tak ada. Tapi kalau hari budak ni tak ada masalah. Nah, kita ambil hari cuti budak ke, kita panggil budak beramai-ramai. Nah, mari uruh, mari pakak-pakak tanya soalan, mari baca alif bakta. Nah, ada gapo. Nah, patut ada hadiah, tak ada masalah. Ni boleh, tak ada masalah. Nah, ia tak ada sakut pak dengan hari demo dak. Cumanya kita ambil hari cuti tu untuk uruskan. Nah, sekolah-sekolah lah ni pun ada belakang dah nak buat tu. Nah, insyaAllah. Assalamualaikum. Nah. Ya, silakan, dari mana tu? Kedah lama dah learning tu. Kedah buruk tak sedap dengar masa. Ya, ya, silakan, ada gapo tu? Nak tanya, maya duha buat apa? Maya duha. Ya, maya duha ni ada waktu dia. Duha ni ya lepas pada waktu isyrak. Nah, waktu isyrak. Isyrak hari ni di sekitar dalam pukul 45 minit. Waktu isyrak lebih kurang. Lepas tu lepas pada tu boleh lantuha tu. Nah, pukul 7 kita kata hingga sampai pukul 11. Nah. Ya, ya. Mana kita tidur tak nego, waktu mana pukul 1 kita tak tidur, kita main sunat boleh tak? Ha, boleh. Boleh. Ya, kalau kita tidur tak jenera ni banyak ke kita baca Quran yang mudah tidur. Banyak ke lah. Nah, tapi kalau kita nak maya sunat boleh. Tapi kalau kita tak tidur lagi, tak jenera lagi, nak maya tahajud pun tak ada masalah. Tapi tahajud yang lebih afdalnya kita tidur dulu. Kalau maya tahajud ke, nah, kita tidur dulu, lepas tu kita bangun pada tidur, kita maya tahajud, tu hak lebih afdal. Tapi kalau kita tak tidur, tak jenera, tak ada masalah, boleh maya tahajud, tak ada masalah. Boleh boleh, ha, tak ada masalah. Tapi hak lebih molek kita nera dulu sekali.
Saya tak negara. Tak negara tak ada arah. Boleh semaya, tak ada apa. Tak ada lagi ngelah. Dah, InsyaAllah. Waalaikumsalam. Itu sebagai soalan yang bagus sekali lah. InsyaAllah dalam Facebook live pun nak tengok ada beberapa komen datang hari ni. Ada beberapa komen. Alhamdulillah. Terima kasih yang atas komen hari. Sidang penutup pun ada tanya title Sochung Nai Bang. Jadi hari Jumaat ni setiap hari lah. Rasangnya saya ni hari Jumaat setiap hari je pukul 9.30 sampai 11 lebih kurang. Hak saya sendiri dengan Tok Imam Masjid sajalah. Atau hari lain tu nanti ikutilah. Adik kakak pergi tekan follow ataupun pergi tekan titam dah. Pergi tekan ikut Facebook YouTube Masjid Kelang Jalan. Apabila kita tekan titam ni, ia akan ikut apabila ada siaran langsung, apabila ada Facebook live ni, ia akan royak we percent we ingat kepada sidang pendengar sidang penonton sekalian tu. Kita kita ke titam, kita ke ikut ataupun follow. Nah, follow with you Masjid Kelang Jalan dan juga satu lagi follow Radio Masjid Sajalah fanpage. Nah, ini kalau ada siaran langsung kita boleh ikuti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sakit ada nyonya ni. Ya, ya. Ya, perempuan ya. Yo patuk maye ke mana pada hari Jumaat tu? Orang perempuan. Untuk orang perempuan. Yo orang perempuan ni yo maye di awal waktu lah. Apabila azan boleh semaya selalu dah. Hari Jumaat pun supaya juga. Saya tahu hari Jumaat pun kalau maye boleh boleh maya satu. Yo boleh maya selalu hari Jumaat tu. Saya kata kena nanti orang baca khutbah dulu tak leh. Yo tu yo masuk di atas orang lelaki. Orang lelaki yang ada uzur duduk rumah tu. Orang lelaki yang ada uzur tak boleh pergi maya Jumaat tu, kena sudah ketubah dulu baru boleh semaya maya Zuhur dia di rumah. Tapi orang perempuan ni awal waktu lah. Kena awal waktu. Kita pepak di maya Zuhur dah. Ya. Baru masalah. Ya. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam Facebook lagi ada Kak Ratima kita. Kak Ratima bin Ahmad dari Jahan ni Kak. Rab chong pap sud mai mai. Alhamdulillah, terima kasih. Tak ada komen lah dalam Facebook live ni. Boleh kerana kita hari Jumaat mungkin ada duk kerja, duk gapo tak ada nak tengok. Tak ada gapo lah. Kita dengar radio pun tak ada masalah. InsyaAllah telefon masuk lagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Dari mana tu? Kota Baru. Kota Baru. Ya, silakan. Ada gapo nak kongsi ni? Ya, tahajud kan? Tahajud ni yang panggil ni apa ni suluh suluh malam. Suluh malam ni ya waktu malam kita bagi 3. Waktu malam kita bagi tu baik 3. Malam kita kata pukul apa mah kita lah ni kita kata pukul 7 ataupun pukul 9. Lepas tu pukul 9 ke siapa pukul 4 pagi. Ni panggil waktu malam. Lepas tu kita bagi 3. Bagilah mana? Pukul 9 ngorek siapa pukul 10 satu suluh. 10 sampai pukul 2, 1 suluh. Lepas tu suluh lagi pukul 2 sampai pukul 4. Ataupun pukul 2, pukul 1 sampai pukul 4. Ni panggil waktu malam. Itu waktu tahajud yang lebih baik. Saya duduk main pukul 4. Apa benar nak? Tak ada ke apa, molek eh? Molek pukul 4 pun molek dah. Tak ada masalah lah molek. Molek kita sudah main tahajud siap sudah dah. Duduk setah, awal best subuh. Ya, tak ada masalah. Molek. Ya, kerana waktu tahajud ni, jok dia pukul 1 sampai pukul 4. Kita boleh masuk. Boleh dengar kok yo mak ha dia radio apa tahu tahu kan. Ya. Pak mai pukul 4 lah menjaga minit kan. Ya. Yo waktu luah tajuk ni luah yo yo panggil mai malam. Mai sama jadi pala tu sikit. Ya dah. Bagi mama yang tajuk ni pala besar mata dah selesai. Insya-Allah patu waktu kita semaya tu Allah Taala mustajab berdoa kita. Nah kerana kita bangun tak ada nak tunjuk kok orang kita ngayuh hari dengan Tuhan, tak ada orang lain, tak ada bunyi suara pun dah. Senyap sunyi kita sore dengan Tuhan aja. Tak ada gapo molek, tak ada masalah. Ya, insya-Allah. Itu waktu moleklah. Ini amalan. Adik kakak kita tanya, baiklah. Kita jaga tu tak je bi awal sikit. Bangun sembahyang nak minta gapo anak kita duduk degil, anak kita tu duduk minum dah ketong kan. Minta kepada Tuhan. Lain pada kita duduk apa ni duduk perubat dah tu minta dengan Tuhan. Ya Allah, bagikanlah anak yang soleh bagi kami ya Allah. Wilah anak kami anak yang soleh ya Allah. Kita doa banyak pada Tuhan. Tak usah puasa nah. Kita dengan Tuhan aja. Ngayuh dengan Tuhan. Orang lain kau dulu. Minta dengan Tuhan dulu. Hak ni nombor satu, number one.
nak minta gapo minta lagi. Lebih-lebih waktu malam tu sebab tu lah. Waktu malam ni senyap sunyi tak ada gapo lah. Ada senyap molek-moleknya gerak tok laki kita maya ratik. Nah buku ibadat malam ni jari mana tok laki nak jumpa tok laki bang banyak kabining. Nah banyak kabining. Alhamdulillah. Jadi saya nak klik tengok dalam Facebook live ni ada satu soalan ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Laiwan Medellin siang weki. Alhamdulillah. Dia kena saya pun tak ada banyak hari ya. Nah dua minggu. Dua minggu lebih baru ni tak ada di stesen kerana khidmat umrah demo di Makkatul Mukarramah. Alhamdulillah dapat musafir ke Jawi dengan selamat dan juga sempena dengan umrah makbulan. Alhamdulillah seterusnya kita tengok. Korani paluk luk ไป เที่ยว วัน เด็ก ได้ หรือ เปล่า นะ เพราะ มัน ไม่ ใช่ วัน ใน อิสลาม ของ เรา นะ jadi yang ni masalah orang tanya ramai lah masalah jalan hari budak ni kerana ia perayaan budak ni dia ada juga dalam Islam tapi hari hak ditetak ke dalam negara ni bukan hak kita. Tapi kita tengok suasana kita walk gi tu. Kita walk gi ke banyak ke duk tengoklah dia ada kegiatan yang luar biasa daripada agama kita. Kadang-kadang kita walk gi ni ajar anak berdecok, ajar anak berjoget pakai kain perung sikat, pakai kain sikat, pakai baju saidia tu banyak ke anak kita masuk sekolah tu banyak pasal ni. Asuhai Yahudi masuk ya. Nah, kalau pasal tu tetap patut pergi lah. Nah, tak patut pergi. Kalau lah kita nak pergi ramai-ramai ambil hari cuti tu tak ada masalah gapo. Mak kita ni banyak ke tu kan. Nah, di padai gajah di gapo tu Allah ramah. Tak ada anak sian Melayu haja kerana kita orang Melayu sini. Nah, pergi tapi kita kena jagalah. Nah, jaga hati. Nah, jangan duk jadi sakun sangat. Jangan duk jadi moden turut orang sangat ikut orang kata apa. Erik suruh menyanyi lagu, nak nyanyi lagu. Naik Erik suruh joget, naik joget, joget anak kita. Duk jual perangai tu. Orang ni berat lah. Nah, tapi kita pergi make peluang hari cuti tu tak ada masalah lah. Kerana ini dia tak ada sakut paut gapa dengan demo. Tapi kita tu cari nak cari cuti tu payah dah lah ni. Nah, dan juga kebanyakan kereta hari Sabtu lah esok ni hak nak mainnya. Banyak kereta tu gitu. Nah, lepas tu kita kena jagalah. Kita tu kena jaga. Jadi, masalah tanya boleh walk gi ke tak boleh walk gi ni nanti tu email kita akan beri penjelasan. Nah, nak walk gi beraya budak ni balah mana nanti tu email penjelasan. Lepas tu saya hanya wi fikrah lah sikit sebanyak. Nah, kepada sidang penonton sidang pendengar tu. Nah, terima kasih yang guna dengan Facebook anak kampung. Nah, anak kampung. Alhamdulillah. Satu soalan lagi kita terima. Nah, sebelum kita nak phone in kepada yang mulia Tuan Imam kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Tak kena tanya satu soalan lagi ya. Ya, ya. Itu di sisi yang ada lagi winning sekarang. Ya. Lepas tu, lek suami dia kata, apa? Mungkin lah mesti yang lain. Jatuh lagi sekarang itu. Ya, masalah lafaz cerah tu ada dua kat dia kan? Nah, ada ya. ada lafaz soreh, ada lafaz kinayah. Ya, ya. Kalau lafaz soreh, aku tolakmu. Jatuh gerbok lu dah tu. Tapi kalau dia kata apa? Gilah mau cari jatuh lain. Kalau ni dia panggil lafaz kinayah. Lafaz kinayah dia kelik kepada niat tok laki kita. Tok laki kita niat cerah dak? Kalau dia niat cerah jatuh juga tolak. Ya, kita tanya rakyat mula lah niat ke mana. Mu kata tak ni kerana dia kata pasal itu tu dia kata kerana marah. So, lepas tu duduk di niat kita. Kalau dia kata, mungkin carilah jatuh lain. Tapi niat tak ada niat cerah ke apa. Cumanya kata gitu tu marah saja. Tak ada jatuh lah. Tapi kalau kita tanya kaya sejuk dah teh. Tak ada ke apa. Saya tunggu lah di mong. Jatuh lah. Ya tak say. Ya jawab tak say. Tak sedah dah. Kalau tak sedah tu, kalau kita tanya lepas dah tu niat lah mana? Niat cerah ke niat lah mana hok kata tadi tu. Kalau dia kata ha niat tercerah, aku tak sedah tu makna kata jatuh lah. Dia duduk di niat dia. Karena lafaz kinayah dia kelik kepada hati dia. Ya kata jatuh satu tolak lah. Kena tanya yo. Tanya yo. Ya niat berapa? Niat 3 ke niat 100? Ke niat so. Ya. Lafaz ada dua kan. Insya-Allah terima kasih. Masalah. Ya. Sebab yo masalah cerah ni ada dua lafaz soreh. Aku ceramu, aku tolakmu. Hak ni jatuh selalu dah. Tak kena tanya hati, tak kena tanya niat dah. Lafaz dengan mulut aku ceramu, aku ni aku tolakmu, aku ceramu ni jatuh.
Serta merta jatuh. Tapi kalau aku tak sih dah kamu. Ni dia panggil lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni kena klik kepada hati dia. Hati tok lelaki saat ni. Niatlah mana? Aku tak sih dah mu. Gih mu cari jatuh lain. Ha, niat dari hati. Kalau niat cerah jatuh. Nah, tapi kalau tak niat gapo dari hati. Hanya kata dengan marah saja. Tu dia panggil. Lafaz marah lah apa. Lafaz kinayah. Nah, tak ada gapo lah tu tu. Kerana marah. Nah, insyaAllah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, silakan. Maya sunat taubat ah. Ya. Macam ayat gapo eh? Yo maya sunat ni banyak ke boleh berlaku tapi yang afdal kita baca rakaat pertama lepas Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua lepas Fatihah baca ikhlas. Nah, surah qul huwallah, surah ikhlas. Tu boleh. Tapi nak baca ayat lain pun tak ada masalah. Kita ingat tu kita baca boleh belaka. Ya tak ada tak ada maya sunat ni nak baca ayat ke apa. Maya wajib maya fardu pun tak ada tak juga kerana baca ayat ni ya sunat je. Hmm. Apa? Ya tak ada gapo boleh. Ya ya. Semua tu nak baca ayat panjang. Ah, baca ayat panjang tak maya kita. Kita tak ada ingat mana macam kita orang Jawi ni bukan orang Arab. Ah, kita bukan orang Hafiz, bukan Hafizah kan. Kita baca hak gapo kita ingat. Wala kuliah waktu ya. Ah, kuliah dulu waktu kul huwallah. Oh, kuliah kul huwallah. Ah, ya ya. Waktu sok yang dua tu. Kok esok kan ni tu eh. Terbaca teniak tujuk teniak. Kok kasi apa dah? Tak ada masalah. Boleh. Boleh tak? Ya ya. Boleh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni tu luar biasa lah. Mari dengan amalan saja ni. Alhamdulillah nah, rasanya syukur lah. Muslimin muslimah yang sedang ikuti radio masjid sajalah nah. Apa kita duduk dengar dari radio, duduk dengar ustaz, duduk ngajar tu boleh kita amal, boleh kita tunai. Ini sebagai satu ilmu jugalah, satu ilmu yang bermanfaat bagi saya yang saya sampaikan insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan. Dari mana tu? Mok Seting. Suara kau muda tak mau dengar. Ya, silakan, silakan. Mok nak tanya sikit. Ya, 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 silakan. Tu apa yang mahu tersakit deh. Ya. Lepas tu mahu nak ambil asma yang dia nak buat aku mana. Dia nak komo pun tak ambil. Ya komo tu sunat je. Tak komo pun tak apa. Ya asmaya ya dan ne ruku ada ruku dia dan ne karo ya asmaya tu. Nah dua kering empat basah. Yang pertama ni ya. Nah dua basah tangis sapa siku, yang ketiga sapu muka. Ya. Ah, ya kena niat sendiri. Niat wi tak boleh. Ya niat ya nak tu ya. Apa tak kemi lato. Ah, tu tengok ya nyanyuk kedak lagi. Kau nampak molek tu, ajar dia niat. Kah dia tak nampak tak molek tu, tak wajib tak dia dah. Nah, hukum syarat tak ada tekel tak dia dah. Kalau nyanyuk pun, dia tak panggil tak ada. Malaikat tak tulis dah kala dia tu. Ya. Ya, ya. Tu, mi ais maya tu kak. Boleh mi air ke? Tak boleh kuek lah kau. Tak boleh. Tu kak isyarat dah lah. Tapi yang tu ya boleh lah. Isyarat kalau nak ambil wuduk ke. Nah, kena apa ni kena basuh tangan lah. Cucur tangan we. Lepas tu tak boleh guik belakang dah ni. Ni masalah juga ni deh. Masalah juga tak boleh ambil sendiri belakang ni ke. Jadi ke apa amal perut ke nak? Rakong. Ya. Allah alhamdulillah mama dia boleh jaga abel tu dah alhamdulillah jadi apalah jaga tunggulah tak ya baik gua lupa dia pindah ya itu kak dia nak tanya dia tu khabar ke dak ke masuk le nyanyi umur apa dah tu tengok nak apa khabar banyak pun tak tengok apa pecah hak tu takut ke ya ya tapi dia bawa stok dah. Oh, kalau gitu nyanyuk dah. Kalau gitu ya bergetah pakai jenis makan.
Kalau nyanyuk tak ada masalah lah, tak ada masalah. Ya, ya, insyaAllah. Ya, tak ada gapo dah. Kalau nyanyuk tak ada gapo lah, malaikat tak tulis dah tadi. Habis dah tanggungjawab dia. Ya, ya. Ya. Poso ni, poso tu, aku jangan jumpa sama nusa. Ya, ya. Oh, poso tak kongsi tak tahu. Ya, ya. Kalau kita manja tu, tu, kalau kita poso lon, kita poso poso kamu kena kongsi betul, kita poso betul kan niak kongsi lah. Ya, niak kongsi baik ya. Kalau sunat tu heavy sedih. Kena bayar kata Ali, itu kan dia. Fidyah tu kena bayar. Fidyah tu tak kena bayar. Kalau kita beli berah habis, kita kata 5 kilo ke, kita sekoh temu semua 5 kilo, kita bayar biar kosong kita beli. Ya, ya, Fidiyah ni ya sehari secupak kat. Ya tu, 5 kilo kena tengok boleh apa cupak. Ya, ya tak kira kilo, ya kira cupak ha. Nek cupak 5 kilo. Ha, nek cupak ha. Nek cupak sudah lah 5 kilo tu. Ada gapo Fidiyah, ya boleh kita nak wi sekaliguh gitu pun boleh, wi secupak-secupak pun boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi waktu patuk ke, nak apa ke? Ya, ya, baik tu, baik tu. Alhamdulillah, ya, ya. Ya, ya, insyaAllah. Terima kasih, ya, ya. Alhamdulillah, ya, ya. Terima kasih. Nah, Mama dia dari stay. InsyaAllah, soalan terakhir untuk hari ni. Nah, sekiranya kalau ada, boleh kita phone in lah, kongsi bersama. Nah, saya nak terima lagi satu soalan, soalan yang terakhir untuk hari ni. InsyaAllah, 0732-1459-2. Sebelum saya nak phone in kepada yang mulia Tuan Imam kita, insyaAllah kalau tak ada soalan pun, nah baiklah, nah saya pun akan teruskan. Nah, kita akan berjumpa dengan yang mulia Tuan Imam kita. Mudah-mudahan yang mulia Tuan Imam kita pun boleh beri juga nah penjelasan di antaranya soalan-soalan tadi. Nah, dan juga insyaAllah soalan terakhir telah masuk lagi. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mok Mahir lama ya, tak dengar suara Mok. Ya, saya nak tanya ni, dia tanya saya ni. Aha. Ya, kat kata dia ni. Haa, kan nama ada ke apa? Ya, itu kan. Ya, nikah tu 5 bulan, dia beranak. Lepas tu, ya nikah yang tu sok tak. Haa. Orang-orang tak ada kenal mata hidung lah. Haa, tak ada masalah. Lepas tu, saya semaya dua anak, dia jatuh tak. Haa, ya. Bapak dia tu. Ya, ya, satu soalan. Haa, nah, tanya tu, dia tanya saya. Lepas tu, saya nak jarak tak berani ya. Ya, ya. Ah, mok jadi ni. Mok jadi tok guru dah lah ni, dia pun tanya mok dah lah ni. Mok dengar radio kan? Ya, ya. Ya, masalah nikah saat ni, dia nikah dah tak ada gapo dah lah. Tak kena nikah semula dah. Nah, walaupun ya anak nak dibangsa kepada pak dia tu, ya kena ne boleh. Oleh hukum Islam kena ne boleh. Kita nikah dengan seorang perempuan, duk ne boleh beranak. Hak ni boleh dibangsakan kepada bin pak dia tu. Kalau nikah dengan soleh pun, bin soleh lah anak saat ni tu. Tapi nikah 5 bulan. Nah, nikah dah duduk 5 bulan beranak. Nah, beranak. Duduk 5 bulan beranak. Tak ada siapa 6 bulan dah. Hak ni dia panggil bukan anak pak dia tu. Nah, tak boleh dibangsakan kepada pak dia. Ini dipanggil ke anak zina. Bila anak zina, masalah lah. Nah, kerana dalam ayat Quran surah Isra' ada jelas wasa asabila wala taqrabu zina innahu kana fahishata wala asabila. Nah. Wasa asabila bukan wala wasa asabila. Nah, sejahat-jahat jalan dia jadi anak zina ni dia sekat habis tu. Nah, dengan tok laki dia, tino saat ni beranak anak saat ni tok laki dia tu, anak dia tak boleh tepuh. Kalau anak perempuan tak boleh tepuh, kalau tepuh jatuh air semaya. Dan juga tok lelaki dia apabila anak bini dia besar saat ni, haruh dia nak nikah dua tu boleh. Lepas tu sekat habis segala harta dia, sekat habis. Lepas tu anak hak tina beranak saat ni tu, mak dia. Nah, tak boleh pakai bin pak dia, kena pakai bin mak dia saat ni. Nah, kalau bin Lydia ke Lydia lah. Tak boleh pakai bin soleh saat ni, kena pakai bin Lydia tu lah. Besar ni buku zina ni. Sebab tu lah
wasa' asabilah, sejahat-jahat jalan. Dia kena dah agak beratlah. Tapi tanya nikah tak disah tak? Nikah sah. Sekali tu pun tak ada gapalah dia nikah 5 bulan pun beranak mari. Nikah dia tak kena nikah semula dah, sah semata dah. Tapi masalah anak dengan pak saat ni tu kalau 5 bulan dia panggil anak zina. Walaupun anak hak perut besar, dia perut besar dulu pada nikah, dia perut besar dengan jantan soleh tak ni sekali pun. Nah, dia tak dibangsakan kepada pak soleh juga. Kena bangsa kepada pak apa ni, kena kebasa pada mak dia. Kena bakal bin Lydia mak dia saat ni. Ah, berat tu. Sedekah benih pak dia dah masa belum nikah dulu. Tapi apabila nikah tak boleh jadi benih dia. Sekat habis sini. Ha, tu sejahat-jahat jalan berat tu. Hak ni kena lari jugalah. Ramai orang duk mengadu, ngayuh hal saya juga hal masalah ni. Hari ni tu dulu tak apalah, budak-budak ngaji sekolah je duk jumpa ke kedai-kedai. Lah ni budak kaiser bear pun duk jumpa juga ke kedai-kedai. Ada orang pesan saya suruh kecek juga hal ni. Ada tu pakai belik sebe panjang, sebe besar gitu duk kedai jangan jumpa dengan perempuan. Perempuan sama dia juga kadang-kadang. Kadang-kadang perempuan hak jenis seluar ketat, hak jantan pakai jubah. Nah, duk janji duk jumpa duk makan nasi sekali. Nah, ha, ni ha ni kena larang juga. Hak ni, hak ni hak ngaji agama dah kita kata. Ha, kalau hak tak ada agama langsung kau teruklah. Nah, sebab tu hari ni akhir zaman tu Nabi ada kata berzina berlaku di merata tempat. Nah, tepi-tepi jalan raya lah ni berzina. Budak-budak lah ni tengok belakang sungai kedai lama tu. Nah, rim klong. Cuba kita tengok. Petai-petai kak, piang ngorek kak, segu-segu-segu duduk sekali, pegang tangan, pimpin tangan. Belum nikah lagi dia mana ni. Nah, duduk mengaji lagi. Orang tua tak tahu lagi. Apa khabar perut besar? Apa nak kata? Nah, sebab tu kita fikrah orang tua ni. Orang tua budak tu. Kalau orang royak gapo kita tu, kita terima dulu. Terima kasih dalam royak kita. Geturuk tengok anak kita balas mana hidup. Balas ni sungguh dok. Dia mau royak sungguh dok anak kita dok balas ni. Jangan gaduh murih korek. Kita ada nak murih korek lah ni. Dia royak masalah kok. Oh, duk gaduh dengan anak orang. Okay. Anak demo lebih kok dari anak kita. Ha? Situ. Demo tolong we khabar kita. Nah, kita paling murih ke dia. Isat-isat tak ada royak apa lah. Apa-apa anak. Setahun dua tahun boceh anak kita. Setahun dua tahun boceh anak kita. Ha, jadi kau tu. Ha, mula silu malu selalu. Ha, ni kita kena terima. Ha, nasihat terima fikrah hari. Alhamdulillah itulah. Terima kasih soalan terakhir dari Mok Mahir kita soalan tadi. Jadi Mok tanya soalan tadi tu memang lah. Anak saat ni tu tak dibahasakan kepada tok lelaki hak ia belaki. Hak ia belaki tu. Tak boleh buah bin tok lelaki dia. Kalau lah anak tu tak sapan ni boleh dia beranak. Kalau lepas dia ni boleh ataupun siapa ni boleh, nikah sudah duk ni boleh beranak. Hak ni boleh diben kepada pak dia. Kalau tak siapa pada ni boleh, tak boleh diben kepada pak dia. Kenapa kan ben mak dia? Dia panggil anak zina tu. Walaupun benih hak dia belum nikah tu dua orang ni dah. Tak kena mata hidup pun tu dua orang ni dah. Dia duk zina dua orang ni dah. Tapi belum nikah je. Tapi boleh nikah dengan dua orang ni pun tak panggil kepada pak dia juga. Nah, sekat juga. Hukum sekat di sini. Kalau anak lelaki, kalau anak perempuan jumpa dengan pak dia, jatuh asmaya. Dan juga pak dia saat ni, hak nikah saat ni tu, dia boleh, harus nak nikah dengan apa ni, anak hak bini dia beranak tu. Haa, siapa situ lah. Inilah, ni masalah buku zina ni berat lah. Berat sekali. Kerana tu ada jelas sejahat-jahat jalan. InsyaAllah. Untuk di sini saya... Nah, apa ni berhubung dengan yang mulia Tuan Imam kita dululah. Nah, mudah-mudahan kita boleh ikutilah sedikit sebanyak nasihat dari yang mulia Tuan Imam kita. Nah, di antaranya rancangan motivasi kita untuk hari ini insya-Allah. Sekarang ini saya masih sedang berhubung dengan yang mulia kita. Nah, mungkin beliau tu tidak ada urusan untuk hari ini. Nah, kerana saya pun yakin bahasanya beliau tu sekarang di rumah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, di mana sekarang tu? Boleh hubung dengan live tak tu? Ha, InsyaAllah, mungkin kita boleh berhubung dengan live. Nanti semula, saya hubung semula lah dengan Yang Mulia Tuan Imam kita. Nah, mudah-mudahan Yang Mulia Tuan Imam kita tu boleh beri penjelasan dan juga kupasai lanjut lagi di antaranya. Nah, nasihat agama dan juga peringatan agama kepada kita hari ini. Nah, di antaranya, nah, supaya kita sebagai fazakir, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, ataupun kita panggil nasihat menasihati. Nah, supaya kita tu boleh apa ni, boleh datang peringatan kepada kita. Kerana gapo kita ni agama Islam dia panggil ad-dinun nasihah, ya, ad-dinun nasihah. Nah, agama ni kita kena pakat-pakat nasihat. Nah, insyaAllah pakat-pakat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Putus tali ya. Mungkin ada gangguan. Nanti saya usah semula lah. Nah, supaya kita boleh ikuti memel lah. Ini mungkin ada gangguan. Nah, sikit sebanyak di antaranya. Semula insyaAllah nah, sidang pendengar nanti sementara. Nah, kita akan hubungi yang mulia kita dan juga yang mulia kita pun boleh beri penjelasan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai telefon ke hotel itu apa ni wifi. Ya ya alhamdulillah. Ya ya alhamdulillah. Tak apa saya tu gitu. Ya ya insyaallah silakan. Ya ya ini. Ya alhamdulillah suara nyata ya insyaallah. Ah nyata ya. Ya silakan silakan. Nyata tu ni. Ya alhamdulillah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada sidang pendengar Ibu Bapak saudara-saudari yang saya hormati sekalian, alhamdulillah di pagi ini kerana agak kata dua jumaat dah yang tak dapat kita berkongsi dengan sidang pendengar, sidang penonton. Di begitu kita berada di hari yang baik, hari yang mulia, iaitu di hari Jumaat. Apakah yang kita tahu saja kata hari Jumaat, hari perhimpunan, hari penghulu hari, begitu berusahakanlah kita memperbanyakkan membuat amal ibadah, amal kebajikan kepada Allah kerana ganda sangat banyak. Sebab itulah hari ini saya berkata ambil satu nenek, gunakan satu nenek, Allah Ta'ala ampunkan 70 tahun. Satu nenek yang kita amal, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita 70 tahun. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kita kata subhanallah ni kita banyak taubat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Berapa minit sampai kedok, berapa kali yang kita kata hari ini. Sebab tu masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita hari ini kita terlupa, kita lalai. Sebab tu usaha salah dalam sehari-hari. Karena Nabi tuntun kepada kita, minta kepada kita supaya kita banyak taubat. Sebab kita kena faham zaman sekarang dia panggil fitnah di akhir zaman. Fitnah ni ujian di akhir zaman sekarang. Sebegitu berusahakanlah kita hari-hari lebih-lebih kita di dalam seminggu sekali ataupun tiap-tiap hari banyaklah kita bertobat kepada Allah. Iaitu astagfirullahalazim. Kalau boleh kita tambah astagfirullahalazim waktu berilah. Minit ya, 2 minit ya. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita 70 tahun. Masya-Allah. Selain pada tu selalulah kita banyak sebab kita punya subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ini pun banyak dah semenek yang kalau kita kat gunung. Nah, semenek ya kalau lagi duduk gunung hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat ganda pahala. Begitu juga kalau lidah kita biasa duk sebut subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Dan sebagai 4 rangkap tadi subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. 5 kali kan. 5 kali sebagai apa ni tasbih tadi Allah Ta'ala kan beri ganjaran begitu banyak. Sebab tu dalam masa seminit juga berapa kali yang kita boleh kata. Selain pada tu kita apa ni la ilaha illallah, kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa minit ya kalau kita rajin. Nah, sehari-hari kita amalkan. Selain pada tu kita bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab inilah sebagai amalan-amalan, tapi oleh kerana mudah berdoa tu kita tak ada amal. Ya. Eh, kita terlupa benar amalan hak ni saja yang kita nak buat hari ni. Nah, sebab tu amalan-amalan yang kita buat lebih-lebih lagi lepas maya 5 waktu selalulah kita banyak apa ni bertasbih, bertahmi, bertahlil itu. Nah, itu selalulah kita amal. Begitu juga kita hari ini baca Allah jadi banyak. Kalau siapa baca kepada Allah sebagai adalah satu per tiga daripada Quran. Kita baca 3 kali seumpama kita baca 3 kali habis. Kalau surah Al-Quliyah, surah Al-Kafirun tu baca 4 kali seumpama sebuah Quran pahala. Begitu juga Izzazul Zilati kita baca 2 kali seumpama kita baca sebuah Quran. 2 kali habis, 2 kali baca surah Izzazul Zalah tu 2 kali. Maka seumpama kita baca apa ni pahala seumpama sebuah Quran. Inilah dia antara yang kita kena tahu. Sebab kita kena tahu di zaman sekarang, zaman yang sibuk. Sibuk manusia, sibuk dengan
cari makan, sibuk dengan kelalaian, sibuk dengan jabatan. Awak panggil zaman sekarang, zaman ujian, zaman akhir zaman ni, akhir zaman ni panggil zaman fitnah. Akhir zaman, zaman fitnah, zaman ujian. Begitu di akhir sekarang lah ni, banyaklah sangat ulama-ulama, ustaz-ustaz kita mari dia pecahkan masalah akan nak lahir ni mahdi. Sebab tu cuba kita tengok ujian sekarang. Di antara juga tadi, seumpama kita kata yang diwayat tadi kata masalah berzina hari ni, bukan saja hari ni natu dengan tok tua, tok tua dengan natu, dan saudara dengan adik-beradik. Ada kadang-kadang lo ni kalau timbul pula ada juga anak dengan pak. Ha, jadi benuh dulu kita tak pernah dengar. Yeah. Tapi sekarang lah ni fitnah yang berbagai-bagai dah. Lah kita tengok hari ni di antara adik-beradik berbandar. Ya hari ni ada banyak sekali laki bini bandar. Tapi yang tetap susah adalah anak-anak sekalian lah ni. Kih kanunya nak benih, nak hebat, nak lebih. Satu tak mengaji pula dah. Sebab tu ni kadang-kadang duduk guna lapar curang, lapar berapa, pelik-pelik lah. Sekarang lah ni apa-apa tu baru susah. Susah apa lagi kerana kita hari ni zaman sekarang kita kena ingat kata zaman uji ya. Zaman Allah tak ada uji zaman itu. Nah, sekarang lah ni kena beringat. Segala-gala ingat daripada makan ni, pakai, keduduk, ke pegawai. Nah, itulah dia antara di pagi hari Jumaat sebagai peringatan kepada sidang pendengar. Yang kedua, sebagaimana yang ditanya tadi, hari-hari ini kita kata kerajaan yang membuatkan hari budak, hari ibu, hari bapa, hari guru, tak ada berapa supaya kita mengingati. Lebih-lebih lagi kita ada anak pakar diwak cara bagi anak kalau habis sekolah tak ada kan dia buat cara main apa ni, main pertandingan hadiah, pertandingan pelawak, pertandingan itu, pertandingan ini alamat tadi cara kena syakir budak cara nak pergi bergaul dan hari budak, seolah hari budak tu tak ada menjadi masalah yang apa. Macam kita tengok hari ibu ke, hari hormat ke ibu, mari dengar sejarah ibu, juga hari bapak cara kita hari ini dengan bapak kita bagaimana gini-gini. Ini mulai lah supaya kita boleh bangkit. Nah, boleh bangkit ayah ibu kita, perempuan kita lagu mana supaya kita mengingati di atas penerbangan yang ayah ibu kita sampai kita besar ni. Ini hari-hari yang dibuat oleh dunia ni tak ada menjadi masalah apa, bukan menyentuh masalah agama tak. Begitu juga guru-guru hari ini beri ilmu kepada kita yang tidak bercanggah dengan agama lah. Maksudnya kita pergi tempat peramai tak ada bercanggah, itu tak ada apa. Melaka hari agama itu tak ada salah lah. Dan di antara juga lagi apa ni ki ada mau tanya tak ni masalah mak nak jaga ayah tu lah. Masalah jaga ayah tak ni. Mak jaga ayah hari ni masalah hospital. Kalau tak ada khabar apa tu, dia kata-kata orang dia tak khabar apa tu. Dan nak kecek pun tak boleh tak khabar apa tu. Nak warga anak ni tak ada boleh semaya, tak ada boleh apa dah tu. Lepas, saya panggil lepas tanggungjawab kita dah lah. Ada pun kalau dia ingat dia berapa ni, terpaksa kita boleh tolong ambil wuduk, tak ada berapa. Kita boleh tolong ambil, saya ingat. Ambil wuduk, kalau kita telur basuh muka dia, kita belajarlah cara ambil wuduk tu. Dan ambil wajib pun tak ada berapa dah. Muka tangi, sapuh, lepas tu kaki, mari sapuh, tak ada berapa dah. Lepas tu kita kena belajar lah. Mari mengaji cara kita nak tolong ambil wuduk orang tua ni lah ke mana. Sebab tu lah. Hari ni perlulah kepada anak-anak dan cara hari ni cara cuma air, cara kita waktu kita sakit, bukanlah waktu kita sakit baru kita nak belajar cara ambil wuduk. Jadi kita kena belajar berapa, lebih-lebih lagi kita orang beragama, kita orang sedar hari ni nak semayat cara sikit, banyak hari ni di antara masyarakat kita hari ni nak sakit dulu baru nak belajar. Lepas tu kita kena belajar lalu lah cara ambil wuduk. Usahakanlah supaya kita nak buat rana air tak sikit parut kita ambil wuduk. Sebab lah ni setengah-setengah air segelah boleh ambil wuduk. Dan air yang kita beli, air yang tidak capur, air bersih kan air. Oh, yang dalam jebur, tak ada capur yang berapa tu, bersih berapa tu, boleh kita ambil wuduk. Tapi itu kalau kita, waktu kita nak sate, nak berapa tu, kita kena belajar juga ambil wuduk dalam, apa ni, dalam
dalam apa ni, dalam jebol jebol tu we boleh sekadar cukup ambil wudu. Sebab tu ini dia dilatih kita, diajar kita. Sebab dunia sekarang dia panggil dunia uji ya. Kita dulu bukan ada, kita kena orang berjalan, kena berjalan situ, jalan sini, kadang-kadang tak ada air. Nak tak nak sekarang lah ni, kena panah pula dah hari ni, macam di airport sekarang lah ni, kadang-kadang dia tak ada sipai air. Tak ada sipai air. Maka tak ada sipai air, kadang-kadang kita hari ni tak ada semangat, tak ada apa-apa, kerana jajah tetah. Nanti bila sapu-sapu dulu, baru nak semangat, barulah kita kena dibasuh. Haa tu. Ini pun kena ajar juga. Ya, malangkan tak tepat ada air, tak apalah kita bila rasa selalu kan tak ada air, nak lagu mana kita nak jadi kering dulu. Sebab tu kadang-kadang kita hari ni kena pandang lah. Ya, kerana nak bersih kita ni, kena pandang kita nak semaya dengan Tuhan, nak mengadap ibadat dengan Tuhan, barulah kita bersih. Nah, sebab tu, ya kadang-kadang kita pergi tempat demo ni, kadang-kadang jambil tak ada air. Ini kena belajar juga, saya kena bawa kertas. Kadang-kadang kalau kita orang jatuh, kena bawa jepuk kecil, saya basuh. Nah, waktu kita nak kecing, nak bergapak tu, orang tina dia payah sikit. Tapi orang tina pun kena belajar juga cara air tu, pakai air jebu, air bergapak ni. Nah, inilah dia antara dalam perjalanan ni, kita tak tahu kalau kita susah. Kalau mana baru kita jalan, barulah kita tahu kita susah. Sebab dunia sekarang dunia yang penuh uji ya. Sebab itu kita kena tahu dengan keadaan kedudukan kita. Lebih-lebih lagi keadaan secara alami. Uji dalam makan minum, kita kena jaga. Uji dalam pakaian, uji dalam kedudukan, uji dalam pergaulan, uji dalam cari makan, berbagai-bagai sekali lah. Kerana dunia sekarang ni dunia yang begitu ketat. Sebab tu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang yang berpegang dengan agama Allah ni, kena jaga Islam lah. Supaya kita tidak belecah. Sebab learning semua hidup kecil hari ini tu, semua dah hidup kecil masalah zaman fitnah. Zaman fitnah, zaman akhir zaman sekarang ni, zaman fitnah. Zaman orang yang kolmuh ini. Kolmuh ini, kolmuh masalah kolmuh ini ni ilmu hukum. Tak saya nak pergi hukum lah mana. Hari ini nak bebas. Itulah hari ini di antara muda-muda hari ini yang duk jadi masalah makan minum, masalah pakaian, masalah pergaulan yang kita dah tengok hari ni, kita dah dengar, kita dah tengok. Sebab itulah kita sebagai ibu bapa, kita punya anak, ada cucu, so boleh kecek-kecek lah. Waktu kita dah gagah, kita boleh nasihat. Sebab tu kita hari ni nak kecek dengan anak, dengan cucu, pastilah kita kena cari panggilan. Supaya dia kata dia orang ngaji. Anak-anak kita dia orang ngaji, dia orang cerdik, dia orang pandai ngaji, pahlawan ngaji kok-kok. Tapi kadang-kadang dia kata mak dia tak ngaji, ayah dia tak ngaji. Hak pesing, hak kata hak tak ngaji tu lah, hak anak cerdik tak apa lah. Inilah ada antara dia panggil zaman kita nak sekarang, zaman ujian sekarang lah ni tu, duduk situ. Itulah di pagi Jumaat dia. Alhamdulillah. Waktu tak ada rakyat dah. Katanya cukup lah setakat ni. Jadi semoga kita berharaplah kepada kita pendengar, kita betul-betul marilah sama-sama kita ambil nasihat atau pakat beri nasihat, tapak mari, pakat mari, tanya-tanya tentang masalah-masalah kita keadaan sekarang ni, supaya boleh kita teringat, pakat-pakat teringat supaya kita nak menuju kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahaja sekianlah. Aku lupa di hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair pada yang berbahagia. Al-Makarram Ustaz Haji Muhammad Amin bin Haji Niksuf bila selaku Yang Mulia Tuan Imam Besar Masjid Jami' Raudhatul Jannah Jalal, Tuan Imam Masjid Besar Jalal. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi jutaan terima kasih pada Yang Mulia kita. Beliau dapat memberi penjelasan dan juga kupasir selanjutnya tadi kepada kita dan juga sebagai huraya yang begitu penting. Dan Yang Mulia dapat pesan kepada kita yang besar sekalinya, iaitu bersakut pada dengan kita guna masa 1 minit saja untuk hari Jumaat. Nah, kita akan dapat beratus-ratus ribu pahala, iaitu kita dapat mengucap astaghfirullahalazim. Nah, tak sampai 1 minit kita banyak ucap astaghfirullah, istighfar kepada Tuhan ni, insyaAllah kita akan dapat banyak ganjaran dan juga Allah Ta'ala akan hapus segala dosa kita.
Lepas tu satu lagi yang Tok Imam pesan ni tadi, kita baca satu kali suratul ikhlas, surah kulhu kita dah panggil tu kan. Nah, tahu tak ganjaran dia? Sama dengan kita baca 10 juzuk Al-Quran. Satu surah. Baca satu surah, surah ikhlas. Kul huwallahu ahad. Sama dengan kita baca Quran 10 juzuk. Pahala kita baca sekali, sama dengan satu kali khotih. Itu pahala ganjaran dia sangat besar. InsyaAllah cukup dulu. Nah, sekiranya kalau yang apa saya telah sampaikan tadi, kalau ada kesalahan, ada kesilapan, itu adalah kejahilan saya sendiri. InsyaAllah saya terima gapo yang ada salah saya. Yang keluar lafaz tadi itu adalah kejahilan saya dan juga kejahilan saya, dan juga apa yang baik, apa yang banyak manfaat, apa yang banyak pesan dan tazkirah pada kita boleh kita makan lah saya wi tadi tu, itu adalah dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya nak pesan, kita jangan lupa sekali, nah, kita jangan tinggal salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam mana Tok Guru Nik Abdul Aziz almarhum yang telah beri penjelasan tadi. Tok Guru kata apa tadi? Nah, dalam negara Kelantan tak hanya salawat dalam bulan Maulidin Nabi saja, tetapi sepanjang tahun negara Kelantan ada majlis salawat kepada junjungan. Kita sentiasa salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak pasti dalam bulan Maulud saja. Sepanjang tahun kita kena salawat. Kerana Nabi dia jelas, siapa yang salawat kepadaku 10 kali pagi dan juga salawat kepadaku 10 kali petang, wajib dia akan dapat syafaat daripadaku. InsyaAllah kita rajin salawat kepada junjungan Nabi kita, kita akan dapat syafaat daripada baginda. Dan juga Nabi kita pun akan pimpin kita boleh minum air dari telaga Kausar. Siapa yang boleh minum air dari telaga Kausar satu teguk, siapa hari akhirat nanti, siapa pada mahsyar nanti, dia tak akan dahga siapa bila-bila, hingga siapa meneruskan ke dalam syurga. Itu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sendiri sangat cinta kepada kita. Nabi sangat sayang kepada hamba dia, sangat sayang kepada umat dia. Satu ketika sebelum Nabi nak wafat, Nabi pesan benar-benar kepada sahabat, mereka itu yang aku sayang, mereka itu yang aku cinta. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Kami kedok yang mu sayang itu Rasulullah. Rasulullah kata, tidak, kamu adalah sahabatku, kamu adalah nah wari-warahku, kamu adalah pok naki anak saudaraku, mu sahabatku semua. Tapi yang ku sayang sekali, umatku, ummati. Nabi kata, mereka tak pernah tengok wajahku, umatku tak pernah tengok mukaku setara mana, mereka tak pernah kenal dengan aku, mereka tak pernah jumpa dengan aku, tapi mereka beriman dengan aku, mereka ikut jejak laku aku. Ini Nabi cinta kepada kita. Sebab tu kita kena apa ni, balas budi banyak kita salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam masa satu ketika dapat di masa tunai ibadat umrah baru ni, nah boleh melawat, nah boleh melawat, boleh ziarah kubur Nabi setiap pagi setelah daripada kita keluar daripada raudhah. Nah, kita boleh kirim salam, dan juga saya sampai salam semua adik kakak kita, kirim saya kita, kirim kepada saya salam, semua sampai salam kepada Nabi Muhammad di Madinah. Saya sudah sampai semua baru ni, InsyaAllah. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala jemput kita boleh tunaikan ibadat haji dan juga umrah sama dengan muslimi muslimah di sana. InsyaAllah cukup dulu hari ni. Sekiranya kalau ada kasar bahasa, ada silap salah, itu daripada kejahilan saya, yang mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akhir lafaz, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piper Coffee Tea Hut ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะบริษัท Bangkok Hut and Travel มีโปรแกรมแบบสบายกระเป๋าเพียง 145,000 บาทราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางยกเว้นดำระยะเวลาทั้งหมด40วันกับฮัทที่สมบูรณ์แบบสุดๆอัลฮัจญุลมะบรูรไลซาลาฮูจาซาอุนอิลลัลจันนะฮัทที่ถูกตอบรับนั้นไม่มีผลบุญใดๆนอกจากสวรรค์ติดต่อสอบถามโทรกาแมะโอซุลลอฮ์0931263
0999-93-1263 หรือสตักกี้เรดิโอ062-236-0151 062-236-0151เพราะรอยยิ้มของท่านคือบริการของเราKalam berbicara, urai maksudnya di jiwa. ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสาธารณะมะซีกลางประจำจังหวัดยะลา FM 105.75 MHz Inilah Radio Masyarakat Masjid Besar Wilayah Jala FM 105.75 MHz.บริษัทบางกอกฮัทแอนด์ทราเวลทริปอักษรเปตราเพียง 110,000 บาทบวกซาอุดีเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก100ดอลลาร์หรือ 3,500 บาททริปนี้เดินทาง 4-22 เมษายนนี้เปตราชมเมืองเก่าโรสเรดซิตี้มีความสูงสุดขอบฟ้าสถาปัตยกรรมที่งดงามในภูเขามีความสูง180ฟิตกว้าง90ฟิตเป็นศาสนสถานโบราณเยรูซาเล็มบนภูเขาออลีฟชมความสวยงามตระการตาเมืองเยรูซาเล็มทำการละหมาดมัสยิดอักซอเยี่ยมชมเมืองเก่าบนเดินเขาซีออนเยี่ยมมะกอบนบีดาวูดชมห้องที่ท่านนบีอีซาเสวยอาหารชมสถานที่นางมารยัมสิ้นพระชนกำแพงร้องไห้เยี่ยมชมมัสยิดและมะกอบอิบรอฮิมและครอบครัวเมืองบัตเลฮัมชมสถานที่ประสูติของท่านนบีดาวูดและนบีอีซาและมะกอบซัลมานคาซีพาท่านสู่ทะเลเดดซีทะเลตายเยี่ยมมะกอบนบีชูอีนและถ้ำกาฟีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์กาฟีแวะชมสนามกีฬาโรมันใจกลางเมืองอัมมานมะดีนะห์และมักกะฮ์เต็มอิ่มด้วยอิบาดะห์กับสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆในอิสลามมัสยิดกูบามัสยิดกิบลาตัยส่วนอินทผลัมสมรภูมิอูฮูดอารอฟะห์มุซดะลิฟะห์มีนาเสาหินจุมเราะห์และญะบันนูรราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางติดต่อสอบถามโทรกาเมปอซุลลอห์0931263999 0931263999หรืออุสตะกิรดิโอ0622360151อัลอุมรอตุอิลัลอุมรอติกัฟฟารอตุลิมาบัยนะฮูมาดิอันตาราอุมรอห์กะอุมรอห์seterusnya adalah penghapus dosa di antara keduanyaKetika kita menikmati hidup dalam kemewahan dan kesenangan, bahagia bebas merdeka.Tiada apa-apa kerusingan, tiada apa-apa ketakutan, tiada apa-apa ketindasan. Kita wajib sujudBersyukur Allah masih memberkati kita, tapi kita jangan sekali lupa saudara kita di amuk penjara.
sejarah. Dibunuh, dibantai, diperkosa, tanah-tanah mereka dirampas, kedaulatan negara dijajah. Mesti suci ketika kita dihina. Jangan kita diam, seribu bahasa, bukalah mata, telinga dan hati. Jahannamlah penjajah Israel, laknakanlah Yahudi, curahkanlah api-api neraka kepada penyokong dan sekutunya. Thank you.